sambung lagi surat 13. Qala al-imam musannif rahimahullah ta'ala wa lahu yadun wa wajhun wa nafsun kama dhakarahu Allah ta'ala fil Qur'an. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرة أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف. لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف. الله menyebutkan dalam Al-Quran bahawa baginya tangan, wajah dan diri. Apa sahaja daripada perkara tersebut yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu adalah sifat baginya tanpa kaifiat yang diketahui. Tidak sepatutnya dikatakan bahawa tangannya itu kudratnya atau nikmatnya kerana itu membatalkan sifat. Dan ini pendapat Qadariyah dan Mu'tazilah. Akan tetapi tangannya adalah sifatnya tanpa kaifiat. Jadi kalau kita baca tu, pahadah nampak tu. Kaedah mudah. Hak Allah SWT sebut ke dalam diri dalam Al-Quran berkenaan dengan diri dia. Itulah yang kita wajib kita beriman. Mana apa yang Allah SWT sabitkan, isbatkan tentang diri dia itu, itulah yang wajib kita beriman. Tanpa kaifiat. Mana cara dia tu, hakikat lagu mana, sifat dia, cara dia tu, bagaimana, itu tidak diketahui. Malah tidak boleh kita kata, kita tanya bagaimana, tak boleh. Sebab itulah beriman dengan sifat Allah Ta'ala ni iaitu bila kaif, bila tahrif wala takif, bila tahrif wala takif wala tamthil wala ta'til. Mana dengan kita tidak menyelewengkan maksud tadi, bila tahrif wala takif, dengan kita kata sifat-sifat dia lagu ni, tak boleh juga. Wala tamthil, mana lagu ni contoh seperti ni, tak boleh. Wala ta'til, mana tidak boleh kita membatalkan. Wala ta'til itu cara Jahmiyah. Cara Jahmiyah itu dia kata Tuhan ni tak ada sifat. Puncanya apa? Bila dia baca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut keserupaan dengan makhluk ni, nuzul, istiwa apa semua ni, dia kata kita tak terima ni, kita kata Tuhan tak ada sifat. Itu mu'attilah. Mu'attilah ni makna dia menafikan ataupun membatalkan sifat. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahawa baginya tangan, nombor 24 tu, ini merupakan sanggahan terhadap mereka yang yang mahu menetapkan makna tangan sebagai kuasa kudrat dengan setetap-tetapnya. Orang nak cuba nak membataskan maknanya. Kalau kat Allah SWT kata tangan itu memang kudrat, bukan golai, itu Imam Abu Hanifah nak bantah. Itu mana takwil secara menafikan cara lain. Mana kalau kata tangan itu mana kudrat. Jadi Imam Abu Hanifah tak sih. Imam Abu Hanifah mengisyaratkan bahawa ayat-ayat Al-Quran seperti yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ta'lamu ma fi nafsi wa la'lamu ma fi nafsi,
Allah menakalkan, menakalkan, menukilkan kata-kata Nabi Isa AS. Asal makna perkataan tersebut diketahui, tetapi hakikatnya tidak diketahui. Ha, jadi benda ni tu yang sebut tangan, wajah diri ni kita pun tahu. Ma'lumul makna, makna tu kita tahu. Tetapi murad dia tu, yang dikehendaki itu, itu luar daripada kemampuan kita. Mana kita tidak dapat memahami hakikat. Kalau kata Tuhan tu, dia kata dia tangan, ada tangan. Dia ni sebut kata tangan. Tajri bi ayunina. Mana kapal tu apa bergerak, meluncur dengan dengan mata-mata kami. Jadi waktu tu kalau mengikut Imam Abu Hanifah, hatu Allah SWT sebut kata tadi dia. Pada kita kena beriman, lagu mana bila kain. Pada apa sifatnya dia ketahui. Jadi asal perkataan itu kita tahu belaka, tetapi hakikat sebenar tu tidak diketahui. Tidak diketahui. Seperti mana kita mengetahui adanya ruh, nyawa dan arus elektrik. Oh, bagi kita nampak, bagi hak kita sedar, bagi hak kita tahu, tapi kita tak nampak. Hakikat sebenarnya tidak diketahui lagu mana. Hanya Allah sahajalah yang mengetahui hakikat sebenarnya. Jalan yang selamat ialah menyerahkan erti sebenarnya kepada ilmu Allah, dan dalam masa yang sama mensucikan Allah dari sebarang keserupaan dengan makhluk. Balik kepada tanzih jugalah. Maknanya kita mana oleh kerana Allah SWT sebut sifat-sifat ni dalam Quran, jadi kita kena beriman lah. Kena beriman. Cuma gapo hakikat sebenar tu, cara kefiat dia lagu mana, sifat dia tu secara terperinci, itu kita tidak tahu. Itu dia tahu. Itu yang lebih selamat. Lebih selamat kepada kita. Janganlah pula kita kata, kita kata bila kita mensabitkan bagi Allah SWT semua ni sebagai sifat lah. Janganlah pula kita kata Allah SWT ni ada tangan macam tangan kita. Itu tak kena lah. Itu bererti mujassimah lah, ataupun musyabihah. Hak kita nak je, kita sabit. Kalau keadaan masa yang sama kita menafikan keserupaan dengan Allah Ta'ala. Jadi kaedah tadi lah, maknanya bila tahrif kita paling ke mana tu tidak mengikut bahasa Arab. Tidak mengikut bahasa Arab. Mana lari daripada kaedah majas. Kaedah majas. Ataupun kita tamsilkan. Mana supa gini, Allah supa gini. Tak boleh. Takif, mana lagu ni, lagu ni. Tak boleh. Ataupun kita nafi tu, mana Allah SWT tak ada sifat ni. Tak boleh juga. Itu jadi mu'aktilah. Golongan Jahmiyah ni bila dia pening dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, dia kira Tuhan ni tak ada sifat. Padahal padahal orang sebut, sebut tangan, sebut wajah, sebut diri, itu itu sifat bagi dia. Itu sifat bagi Allah SWT. Jadi Imam Abu Hanifah tak kenal lah. Maknanya kalau kalau kata mana mesti, kalau kata tangan itu maknanya kudrat selalu, itu Abu Hanifah bantah. Mana orang nak, nak cuba nak mempataskan, maknanya kalau kata kudrat mesti, kalau kata tangan mesti mesti kudrat, itu Abu Hanifah tak kenal. Sebab apa? Sebab kalau kata tangan itu dengan mana kudrat, mana tak lagi makna lain. Jadi ayat Quran bal yadahu mabsutatan tu nak kira lagu mana. Bahkan kedua-dua tangannya terbuka. Faqalatil yahudu yadullahi maghlulah gulat aidihim,
bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Orang Yahudi kata tangan Allah Taala terbelenggu. Mana apa? Mana kedekut. Tapi Allah Taala kata tangan dia, dua tangan dia terbuka luar. Mana memberi. Jadi kalau kata tangan di situ dengan mana kudrah, mana kena kata kudratan, dua kudrah. Padahal sifat kudrah Allah Taala tu se. Sifat kudrah Allah Taala tu se. Cuma makdurah dia tu muta'allak, muta'allak dengan sifat kudrah tu banyak makhluk lah. Muta'allak dengan sifat kudrah tu. Jadi kudrah Allah SWT itu sifat lain. Sifat lain. Tetapi kalau dari segi ta'wil dia boleh yadun, yadun itu dengan mana kudrah. Dari segi majas bahasa boleh. Tetapi nak kata kalau kata tangan itu mesti kudrah, itu tak boleh. Sebab apa? Mana bila sampai ayat tadi tu kita kena kata bal kudratan, dua kudrah. Jadi ini canggah pesanggah Imam Abu Hanifah kepada orang yang mahu menetapkan tangan sebagai kuasa kudrah dengan setetap-tetapnya. Mana tak lagi hal lain. Macam juga masalah istiwa lah. Istiwa Ar-Rahman Al-Arsh istawa. Jadi kadang-kadang kita nak tanzihkan Allah SWT sehingga kita zahir Quran itu tak sepakal rasa. Macam Ar-Rahman Al-Arsh istawa tu, mana kita cuba mana menafikan mana Tuhan tidak bertempat, lepas tu tidak berhajat kepada aras. Jadi penafian itu terlalu panjang sangat, terlalu nitik. Sehingga kadang-kadang penafian itu sehingga zahir Quran itu tak sepakal langsung. Padahal waktu Allah SWT sampai isbatkan bagi dia itu istiwa. Istiwa. Jadi kalau kata teguh dengan mana istaula, tak ada erti istiwa itu, itu tak, cara itu tak kena. Tidak tepat. Tetapi dari segi ta'wil ya, ada juga ulama yang kata macam Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah dia wawari sasak yang pesara Bukhari juga. Dia kata boleh nak ta'wil ke istawa itu dengan mana istaula. Sebab ada juga. Tetapi kalau kita nak menafikan itu, itu tak boleh. Sebab benda istiwa itu Allah SWT sebut berkali-kali. Cuma jangan faham salah seperti kita. Tak boleh lah itu. Hakikat istiwa Allah SWT itu, itu kalau apa yang difahami oleh ashabul hadis ataupun Hanabilah itu, dia kira sifat ulu Allah Ta'ala. Sifat ulu, ketinggi dia, ketinggian dia. Jadi bila demon ni sampai ke bawah Allah SWT ni istiwa, bukan berarti Allah SWT berhajat kepada istiwa tu. Sebab apa? Sebab golong dia nak tahu 100% ni, dia kira kalau kata kita terima lah Allah SWT istiwa juga atahara itu, mesti Allah Ta'ala itu melekat. Melekat mana duduk sekali dengan arah dia. Jadi kalau lagu tu, arah tu lebih besar daripada Allah SWT. Jadi terfikir benda-benda lagu tu tu, itu boleh nak supa kepada mu'attilah. Macam menafikan sifat, cuba nak menafikan sifat, padahal benda tu Allah SWT sebut istiwa tu banyak, banyak kali dalam dalam Quran. Jadi hak lebih lebih selamatnya, mana kita kira Allah SWT bila dia sebut dia sifat lagu tu, kita terima, kita faham mengikut seperti yang dia sebut lah. Kaifiyah dia tu suruh pada dia bila kaif. Tak apa kita kata lagu ni, lagu ni. Lepas tu dari segi ta'wilah pun, ta'wilah kena berdasarkan kepada kaedah bahasa Arab. Mana kalau benda tu ada asas dalam bahasa Arab, ta'wilah tu boleh diterima. Tetapi nak kata mesti ta'wil dengan satu makna terikat, itu tidak boleh.
Lepas tu satu lagi, bila isbahkan sifat ini kepada Allah SWT, itu tidak semestinya jadi mujassimah selalu, tidak. Sebab ashabul isbah ni, orang yang mensabitkan ni, di hujung tu tetap dia akan kata takdilah pak tadi. Bila tahrif wala takyif wala tamthil wala ta'til. Mana kalau Tuhan sebut dia kata dia ada tangan, murah dia lah, maksud dia hakikat dia tu balik kepada dia. balik kepada umul kitab. Jadi hak semua-semua ni orang panggil mutasyabihat lah. Kau benda yang boleh menyebabkan kita keliru. Jadi hal ini kena balik kepada umul kitab. Apa? Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah SWT yang menurunkan kepada engkau itu kitab. Di antara ayat itu ada ayat yang muhkam dan ada yang mutasyabihat. Hak muhkam tu itulah umul kitab. Umul kitab. Umul kitab tu mana? Jadi katakan ni ibun. Maknanya kalau kita keliru, tergambar kepada kita begini-begini sifat Allah Ta'ala, kita kena balik kepada umul kitab. Hak ayat muhkam. Ayat muhkam tu mana? Surah Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad surah tu. Lepas tu ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi ayat-ayat ni muhkam lah kok. Wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak dapat mengetahui Allah SWT dengan sebenar-benarnya cara menyeluruh. Jadi balik kepada ni umur kita, balik kepada ni. Cuma orang yang dalam hati dia tu ada zaibun, kesesatan itu, dia cuba nak main semua ni. Cuba nak menyesatkan orang atas persoalan ni. Jadi kita dalam masalah ni jangan mudah nak menyesatkan orang, tetapi kita kena balik kepada umur kitab. Balik kepada umur kitab, ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat muhkam. Hunna umur kitab. Minhu ayatun muhkamatun hunna umur kitab. Di antara dalam kitab tu ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam ni makna ayat yang jelas. Ia kukuh makna dia tu. Kalau dalam istilah dia muhkam ni, makna dia tidak perlu kepada tafsir yang lain dan tidak ada daya untuk dimasukkan. Mana pakar lagi. Jelas. Dia jelas. Wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifatillahi ta'ala bila kaif. Dia ada ahli kalam tu, dia menafikan, cuba menafikan kitab ni, bukan dikata bukan kitab Imam Abu Hanifah. Ada satu cara. Mana dia kira ini bukan Abu Hanifah ni, ini Abu Hanifah lain. Ada yang cuba mempersoalkan ni cara Mu'tazilah lah. Dia kata ini bukan Abu Hanifah, ni Abu Hanifah lain. Tetapi kalau tengok cara takwilnya tu, mana dia melihat kepada keadaan lah. Kadang-kadang jiwa manusia ni tidak terumbat dengan cara hak mudah ni kita kata, sebab pengaruh hak Mu'tazilah bawa tu daripada falsafah Greek tu, dia payah nak terima cara ni. Sebab itulah ulama pilih cara takwilnya tu lah. Takwilnya tu supaya macam kita kata dah, pada pemikiran dalam ini, bila kata tangan, mana tangan itu anggota. Bila kata anggota, dia perlu pada tubuh.
Jadi panjang itu hak terlintas dalam fikiran mereka. Jadi ulama kalah, dia bahas, dia kata bila kata Allah SWT itu apa, dia kata Allah SWT itu ada tangan, dia tangan itu boleh mewahamkan kepada tangan makhluk, dia kira Allah SWT ini tak ada tangan, itu kuasa dia. Sebab apa? Sebab kalau kita kata Allah SWT itu ada tangan juga, itu boleh mewahamkan, mengelirukan kita bahawa tangan itu seperti tangan kita, dan bila ada tangan maknanya perlu kepada tubuh. Bila tubuh maknanya berjisim. Jadi dia kira mentakwil itu supaya orang yang ada masalah itulah masalah, dia hidup dalam keadaan logik itu kuat sangat, pengaruh akal itu kuat sangat, terutamanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia letak akal tu lebih kuat. Contoh dia kalau hadis-hadis berkenaan dengan mukjizat tu, dia tak apa nak terima. Sebab benda tu di luar daripada akal. Begitu juga berkenaan dengan azab kubur, Mu'tazilah, golongan akal ni tak sepakat. Sebab apa? Dia kira mustahil bila tubuh tu hancur dah, dimakan, kita kata seorang manusia tu dimakan oleh beribu-ribu ikan. Jadi macam mana nak rasa azab pada tubuh tu? Jadi itu menjadi persoalan kepada dia. Gitulah. Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Maknanya dia kira dalam perbahasan kalam dia panggil tempat ni, mana kalau benda yang perlu kepada tempat tu, itu sifat makhluk, sifat jisim. Sebab dia dikatakan jisim ni, kita kata tadi Allah Taala itu bukan jisim. Sebab bila jisim, dia tu mutahayyiz, mana dia tu nak kepada ruang, tempat dia ada. Jadi kalau kata benda tu ada, kalau makhluk lah benda tu ada, dia mesti ada pada tempat dia. Dan sesuatu tu mesti lebih besar daripada mesti lebih kecil daripada tempat dia ada. Mutahayyiz, mana dia ada pada satu tempat. Mana makhluk ni, benda berjisim ni, dia nak ada makan tempat dia. Jadi demon ni bila kata Allah SWT itu tidak jisim, maka dia kena kata juga Allah SWT itu tak ada tempat. Dia akan jadi gitu. Dia otomatik. Cuma nak kata Allah SWT berada di mana-mana tu, itu apa? Salah satu aliran dalam Mu'tazilah. Dia kata Allah Taala ni ada di mana-mana. Tapi kalau kita kira dari segi cara Quran, dia sebut tempat tu, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dah. Lepas tu hadis jariyah tu aina Allah, dah. Fis sama, lepas tu amintum man fis sama. Jadi ulama ashabul hadis ataupun salaf ni dia kira itu ulum, mana ketinggi Allah SWT. Sebab kita pun tak faham hakikat arasy tu gapo. Ke atas tu gapo langit, mana kita pun tak faham. Kalau mengikut setengah daripada ulama, kalau tidak silap Anwar Shah Kashmiri, dia kata arasy ni macam sistem lah, sistem Allah. Mana Allah SWT tinggi lagi daripada sistem Allah. Itu takwil, beberapa takwil ialah. Cuma kau kata istaula tu makna tambah lah pada istawa tu dah. Mana itu dikira sebagai menguasai lah. Sebab demon ni dia kira kau kata istawa tu, mana tak boleh nak takwil kepada istaula menguasai. Sebab istawa tu dia ada makna tetap. Ada makna tetap. Jadi istaula tu menguasai. Jadi dia, kalau kita ngaji, dia macam tak ada korinah, mana tak ada kaitan untuk di takwilkan lagu tu istaula dengan apa, istaula dengan istawa. Tetapi ada juga Ibnu Jamaah dia rujuk kepada kitab
bahasa Arab, lisanul Arab Ibnu Mazun. Mana istawa tu ada juga dengan makna istaula. Mana bila duduk atas sehingga sana tu, mana kali kepada manusia, berarti dia ada kerajaan lah, itu maknanya dia kuasai. Mana ada wajah juga untuk ditakwilkan istawa dengan istaula. Sebab sebut istawa tu dia tidak istawa saja, istawa alal arsy. Mana dia takwil dia tu dia kira merujuk kepada istaula. Ha, tapi kalau istawa tu mesti dengan mana istaula, itu tak ada lah. Sebab istawa tu maknanya tetap. Tapi bila mari dalam bentuk tarkib ataupun frasa, istawa alal arsy itu boleh membawa kepada makna istaula juga. Tu boleh tengok dalam kitab Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah. Mana? Wujud bila makan. Dia kena kata wujud bila makan ni maklum gitu. Tapi sebenarnya frasa tu tak perlu jadi slogan. Dia sebut slogan tu sebab nak membatuk pokok salafiyah lah. Mana pokok ni kata Allah Ta'ala itu di atas arasy. Tapi kalau kira tu tu yang sebut dah. Atas arasy ke di langit amitu man fis sama tu dah. Apakah kamu merasa amat terhadap dia yang berada di langit? Sebab dia lagi Allah Ta'ala lah. Jadi tu yang sendiri sebut. Cuma kita tak boleh nak faham bahawa Allah Ta'ala itu perlu kepada arah. Lepas tu bila kata atas tu tidak semestinya melekat. Dan pun dia kira bila kata atas tu mana mesti melekat. Padahal disebutkan itu ba'in, mana terpisah. Berapa panjang lah kalau masalah dewa ni eh? Jadi duduk pening kepala. Jadi dia slogan tu macam slogan, macam slogan nak membatah lah wujud bila makan. Jadi dia mana macam mana dia boleh faham seolah-olah Ibn Taymiyah ni maksud kepada Allah Ta'ala perlu kepada pada arasy. Padahal tidak. Siapa kata bila Ibn Taymiyah kata Allah SWT sebut dia ada tangan dia nuzul, maka tu kita nak kata dia tu musyabihah ataupun mujassimah. Jauh. Jadi Allah Ta'ala bila makan ke Allah Ta'ala di mana-mana ke, di mana-mana tu waktu lagi tak boleh lah. Mana dalam poket kita, dalam rumah kita. Jadi hulu pula, akidah hulu. Tapi kalau bila makan ni dia waktu terlihat sesak dah. Waktu bila makan ni dia banyak mengelirukan. Allah wujud bila makan. Sebab kalau kita kata kana tu, makan tu daripada kana juga. Sesuatu yang ada tu makan dia ada tempat dia. Cuma tempat tu lagu mana kita tak tahu. Allah SWT tu. Tapi cara macam cara apa ashabul hadis ni macam Zahabi, itu di kitab Al-Ulu, Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Mana ketinggian bagi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Mana semua sebut-sebut belakang ni nak mensabitkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ulu, ketinggian. Tapi kita kata takwil juga. Takwil lah. Cuma takwil ni ada takwil ijmali, ada takwil tafsili. Jadi takwil ni tak takwil. Mana takwil, takwil ijmali, mana kita takwil, takwil jujur. Mana bila kata Allah SWT istiwa atas arasy. Jadi kita pun takwil. Mana Allah SWT tidak istiwa macam kita. Itu dengan mana istaula. Kalau kata Allah SWT istiwa atas arah ni, mana dia perlu kepada arah. Arah tu makhluk. Lepas tu kalau kata Allah Ta'ala atas arah, mana arah tu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Jadi panjang. Kalau gitu Allah SWT perlu pada tepat. Jadi dalam perkara lagu ni takwil itu memadai dengan ijmal. Ini rengkah. Tak payah takwil dia panjang. Jadi takwil dia rengkahnya seperti salah lah.
Mana Allah SWT bersifat dengan sifat yang dia sebut tanpa kaifiat yang kita ketahui. Gitu ya. Kemurkaan dan keredaannya adalah dari sifat-sifatnya tanpa cara yang diketahui. Misal lagi pula murka, mana marah? Mana marah ni kalau pada kita itu reaksi psikologi kita. Tak. Mana kita terkesan dengan orang lain, jadi kita pun naik marah. Itu ada mana infial, mana terkesan. Jadi seolah-olah kalau kata Allah Ta'ala murka tu makna Allah Ta'ala terkesan. Jadi bab ni seperti Hasan juga bila Allah SWT sebut dia redha, dia murka tu itu kuat selayak dengan dia lah. Selayak dengan dia. Yakni tidak boleh dikemukakan pertanyaan bagaimana keadaan sifat-sifatnya. Kita mensabitkan bahawa bagi Allah sifat redha dan murka secara hakiki yang layak dengannya. Tanpa kaifiat yang diketahui mensabitkan perkara ini kepada Allah tidak bererti menyebabkan kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Tapi kalau ahli takwil itu dia kira kalau kita pakai murka tu maknanya macam serupa dengan makhluk lah, marah. Tapi hak ni hak layak dengan dia lah. Dalam bab ini hendaklah kita mensifatkan Allah apa yang dia sifatkan dirinya seperti mana dalam Al-Quran. Khalaqallahu ta'ala al-asyia la min syai' wa kana Allah ta'ala aliman fil azal bil asyia'i qabla kawniha wa huwa alladhi qadara al-asyia wa qadaha wa la yakunu fid dunya wa la fil akhirah syai'un illa bimasyiati wa ilmi wa qada'i wa qudri wa qadarihi wa katabahu fil lawhil mahfuz walakin katabahu bil wasfi la bil hukmi. Ini masalah takdir dulu. Jadi hak sifat Tuhan itu sesat dulu tak? Tapi sekali lagi ada ni masalah tangan ni, masalah sifat sifat Allah Ta'ala ni ada sekali lagi. Ini Abu Hanifah sebut. Ini masuk masalah takdir. Allah telah mencipta benda-benda daripada tiada, dan Allah mengetahui sejak azali lagi tentang benda-benda sebelum kewujudannya lagi. Dialah yang menentukan takdir dan qada setiap sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di dunia dan di akhirat kecuali ada dengan kehendaknya, ilmunya, keputusannya, takdir, ketetapannya dan tertulisnya, dan dia menulisnya. Wakatbihi, dan tertulisnya. Wakatbihi, baca gitulah. Mana ataf. Tapi kalau nak kata wakatabahu tu pun boleh juga sebagai jumlah baru. Wakatbihi, mana tertulisnya. Tertulisnya itu bil wasfi la bil hukmi. Tertulis di lauh mahfuz, tetapi ditulisnya dengan sifat, bukan sebagai hukum. Ini masalah takdir. Takdir lah di antara benda-benda gelecoh lah kita kata, tempat tergelincir. Golongnya Jabariyah, golongnya Qadariyah. Dalam masalah ni Mu'tazilah pun sebenarnya terkategori dalam Qadariyah juga, Mu'tazilah. Golongnya Jabariyah ni dia kira kita ni rompok lah, dipaksa. Dipaksa melakukan perbuatan. Golongan Qadariyah pula dia kata kita ni berkuasa buat apa saja. Kita buat. Kata Imam Abu Hanifah, Allah telah mencipta benda-benda daripada tiada. Mana benda-benda ada ni? Min, la min syait. Bukan daripada sesuatu. Mana bukan kata ada sebut ibu ni, daripada ibu ni lah Allah SWT buat hak lain itu. Mana Allah SWT mengadakan sesuatu daripada tiada. La min syai'in. Mana Allah SWT buat, ini orang panggil sifat badi'.
Mana mencipta tu dengan tanpa ada sesuatu sepertinya. Kalau macam kita ni, dah. Kita nak buat agapa? Kita nak buat rumah. Kita buat rumah, tapi kita kena ada sesuatu tu, alat, satu benda baru jadi rumah. Mana kita nak semin, kita nak semin, nak air, nak pasir, nak batu baru boleh buat rumah. Jadi kita perlukan kepada benda-benda ni. Tapi Allah SWT buat alam ni, dia tidak perlu kepada satu bahan. Wa kana aliman, wa kana Allah Ta'ala aliman fil azab lil asya' qabla kawniha, wa huwa alladhi qadar al asya'a wa qaddaha. Dan dia telah menentukan dan telah wa qaddaha, telah menetapkan qadar. Kalau orang ngaji apa tauhid Asy'ariyah ni, qadar tu maknanya pelaksanaan Allah Ta'ala. Qadar tu penetapan. Qadar dan qadar, maknanya Allah SWT apa gariskan apa yang akan terjadi. Waktu hak terjadi tu dia kata qadar Allah Ta'ala. Tapi ada ulama dia balik pula, qadar ni hak-hak ketetapan Allah Ta'ala, qadar tu hak terjadi. Pening sikit lah, pening sikit. Tapi ulama kata serupa je dua tu, qada dan qadar serupa berlaku. Sebab dua-dua tu dengan makna ketetapan. Nanti kita orang ni mudah cara Ibnu Taimiyah, nombor 29 ni. Tapi Ibnu Taimiyah tu asal pun diambil daripada sini juga Imam Abu Hanifah. Itu peringkat-peringkat takdir. Jadi Allah SWT sebelum dia mentakdirkan itu, dia apa, dia telah mengetahui. Hal dia cipta tu adalah hal dia telah takdirkan. Wala yakunu fid dunya wala fil akhirah syai'un, tidak ada sesuatu pun yang berlaku di dunia dan di akhirat mereka dengan kehendak dia, ilmu dia, qada dia dan qadar dia. Wa katbuhu, dan dia tulis di Lauh Mahfuz. Walakin katbuhu bil wasbi la bil hukmi. Jadi hak tersebut Imam Abu Hanifah sebut ni di apa, di kita kata di dirumuskan balik oleh Ibnu Taimiyah dan juga anak murid dia Ibnu Qayyim, dari nota 29 itu peringkat-peringkat beriman dengan qada dan qadar. Mana Imam Abu Hanifah sebut ni, mana kita boleh susun balik, kita boleh susun balik, maknanya ada peringkat. Itu dalam muka surat Nablah tu. Dalam bab takdir ni, pada hak takdir kita sebut dah tadi, apa hak terjadi ni kehendak dalam ilmu, dalam kehendak, dalam kuasa Allah Ta'ala. Dalam apa nota nombor 9 tu, dia kena cross reference, kena tengok balik nota-nota lepas. Kalau boleh tulislah ni, tengok nota 9, nota 9 ni tulis, mana kena tengok nota 15, nota apa kita ni, nota 29. Jadi hak Imam Abu Hanifah sebut atas tu sebenarnya boleh kita pelegar, kita susun balik, iaitu peringkat-peringkat beriman dengan qada dan qadar. Iaitu pertama beriman dengan ilmu Allah Ta'ala yang azali tentang segala sesuatu sebelum kewujudannya, termasuklah perbuatan hamba yang belum dikerjakannya. Wala tadri nafsun maza taksibu qada, satu jiwa tu tak tahu apa dia akan buat esok. Jadi hak ni dah peringkat pertama ni, peringkat pertama ni, ini diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah, iaitu wa kana Allah Ta'ala aliman fil azal bil asya'. Situ yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencatatkannya dalam Lauh Mahfuz. Jadi hak kedua-dua ni, kalau kita nak tengok ayat Quran,
Tak ada bubuk eh? Tinggal. Iaitu surah Al-Hajj ayat 70. Surah Al-Hajj ayat siapa? Ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu ketahui bahawa Allah SWT itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Itu peringkat pertama, ilmu. Berimel dengan ilmu. Inna dhalika fi kitab, itu tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi hakikatnya berimel dengan qada' dan qadar ini adalah berimel dengan apa? Dengan sifat Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita kira sebenar tak? Dalam ayat-ayat hak menyebut secara berturut-turut rukun iman tu tak ada sebut qada' dan qadar. Kalau ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum tu tak? Kiblatal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Tak. Dalam tu tak ada sebut qada' kata qada' dan qadar. Hak dalam ayat amanah rasul pun tak ada sebut juga. Jadi apa kata ada rukun tu? Ada. Itu termasuk di bawah rukun beriman dengan Allah Taala. Sebab qada dan qadar ni hakikatnya kita beriman dengan ilmu Allah Taala. Kita beriman dengan kuasa Allah Taala, kita beriman dengan masyiah, iradah, kehendak Allah Taala. Itu dua peringkat yang pertama dah. Ketiga, beriman dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi segala makhluk dan kudratnya yang maha sempurna. Jadi waktu tu disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, wala yakunu fid dunya wala fil akhirah syai'un illa bi masyiati. Itu isyarat. Keempat, Allah mengadakan sebuah makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka dan dialah pencipta mutlak. Itu khalaqallah, sifat takhlik Allah Ta'ala. Waktu tu khalaqallahu ta'ala al-asyia. Waktu yang diisyarakan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi rekahnya beriman dengan qada dan qadar, takdir Allah Ta'ala ni, pada hakikatnya beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradat, sifat kudrat dia dan sifat khalq, khaliqiyah dia, dia mencipta. Inna dhalika fi kitab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ammar dalam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inna Allah kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah SWT telah tulis telah menulis takdir semua makhluk-makhluk ni sebelum dia mencipta langit dan bumi 50,000 tahun sebelum tu lagi. Mana apa hak dia nak itu dia telah catat. Itulah maksud ayat inna dhalika fi kitab dari surah Al-Hajj tadi. Surah Al-Hajj ayat 70. Wal qada'u wal qadar wal masyiah sifatu fil azal bila kaif. Qada' dan takdir dan kehendak adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali tanpa kaifiat yang diketahui. Jadi sifat nombor 31 tu, sifat iradah dan masyiah, kehendaklah sabit bagi Allah SWT dan kehendak Allah SWT mengatasi kehendak makhluknya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidaklah menghendaki sesuatu malaikat dengan kehendak Allah Taala. Mana terjadi hak kamu nak tu dengan kehendak Allah Taala. Mana kalau Allah SWT tak say, tak terjadi.
Jadi maknanya semua hak terjadi ni adalah kehendak Allah Ta'ala. Semua hak terjadi adalah kehendak Allah SWT. Dan semua hak tidak terjadi itu kehendak Allah Ta'ala jugalah. Semua hak tak terjadi, tidak terjadi lagu tu tu itu memang kehendak Allah Ta'ala tidak terjadi lagu tu. Adalah hadis Abu Daud, masya Allahu kana masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua Allah Ta'ala nak ada, hak dia tak say, tidak ada. Jadi tidak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir Allah. Kehendak Allah pasti terjadi dan terlaksana. Sama ada yang buruk atau baik, semuanya mengikut kehendak Allah Ta'ala. Cuma muskil pula, lagu mana Allah Ta'ala nak juga hak buruk, hak jahat. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala ni nak hak molek je. Hak buruk tu Allah Ta'ala tak sik. Sebab kaedah dia, dia panggil kaedah Allah SWT ni wajib buat hak molek. Hak tak molek tu bukan hak Allah Ta'ala. Tapi ahli sunnah kata semua terjadi ni baik molek Allah Ta'ala lah kau. Cuma tak boleh lah kita nak ni sebuah ke hak tak molek kepada Allah Ta'ala. Dari segi beradab hak hakikatnya semua tu kul kullu min indillah. Semua tu musibah ke tidak musibah daripada Allah Ta'ala berlaku. Jadi Mu'tazilah kata tadi Allah SWT wajib atas dia wa hamalah. Lepas tu terjadi atau molek tu, itu terjadi di luar daripada kehendak Allah Ta'ala. Sebab dikira Allah Ta'ala ni wajib atas dia buat amalan. Jadi fahami lagu ni, ini fahami Majusi, agama Majusi. Sebab dia kata ada dua Tuhan kan. Majusi ni Tuhan kejahatan, Tuhan kebaikan. Jadi sebab itulah apa golongan Qadariyah ataupun Mu'tazilah ni disebutkan sebagai Majusi umatnya. Majusi umatnya. Sebab mereka ni menafikan takdir. Dia kira hak terjadi, hak jahat tu di luar daripada kehendak Allah Ta'ala. Pada manusia tu mencipta hak tak boleh. Jadi ahli sunnah kata menjawab persoalan ni, iradah Allah Ta'ala itu terbahagi kepada dua. Ada dua. Mana Allah Ta'ala nak juga hak buruk, hak tak boleh tu. Dia nak juga, dia nak juga ada iman, nak juga ada kufur. Itu yang dikatakan baik dan buruk tu. Jadi ada dua. Pertama iradah qadariyah, kauniyah. Iradah qadariyah ataupun iradah qadariyah. Mana kehendak hak dia takdirkan secara alam ini. Hak berkait dengan peraturan kejadian alam ni. Sunnatullah. Hak kita sebut sebagai sunnatullah. Dan kedua iradah syar'iyah diniyah amriyah. Kehendak syarak, hak agama hak dia perintah. Dua jenis. Jadi hak orang keliru masalah takdir-takdir payah nak payah tu, ni kunci dia. Kunci dia. Padahal kalau kita ngaji bab takdir ni, bab takdir ni apa? Cara kholah ni kita kata ada memang pening lah. Memang pening. Sebab itulah Tok Guru kita Wan Asri kata mudah faham ikut cara Ibnul Qayyim ni. Mana ada dua kehendak Allah Ta'ala. Mana kehendak dia dalam bentuk sunnatullah hak kejadian alam ni, iradah takwiniyah, satu lagi iradah syar'iyah. Apa benda-benda lagu ni sahabat dalam Quran. Ada dalam Quran. Yang pertama berkait dengan rububiyah, yang kedua berkait dengan uluhiyah. Mana iradah
Kauniyah itu iradah rububiyah lah. Mana Allah SWT macam mana kehendak dia dalam dia mencipta alam ni, dia mentadbirkan alam. Dan yang kedua berkait dengan uluhiyah. Mana iradah syariah tu berkenaan dengan ketuhannya. Maknanya kita beribadat kepada Allah Taala, patuh kepada dia tu, kehendak dia macam mana. Yang pertama ialah iradah yang merangkumi semua makhluk. Mana semua makhluk lah, manusia, binatang-binatang lain, jin lain, semua tu dalam iradah Allah Taala berlaku. Tumbuhan, semua makhluk dah berkait dengan kejadian alam, dan ini luar dari ikhtiar manusia, tak sangkut paut dengan kita. Yang kedua tu kena ingatlah, yang pertama, yang kedua tu, mana yang kedua tu iradah syar'iyah. Berkait dengan kehendak dan perintah Allah Taala ke atas diri kita, yang menyebabkan keredaan Allah jika dipatuhi dan kemurkaan jika diingkari. Mana boleh nampaklah beza tu gapo? Iradah syar'iyah dengan iradah takwiliyah ataupun qadariyah. Berdasarkan kepada ini, setiap perkara itu terjadi dengan takdir dan kehendak Allah. Tetapi tidak semestinya itu sesuatu yang diredai Allah. Ini kerana dia mentakdirkan dan menghendaki sesuatu yang tidak diperintahkannya dan disyariatkannya. Ada kalanya dia mensyariatkan tetapi tidak dikehendakinya dan tidak ditakdirkannya. Mana ada benda dia takdir tu dia nak lah, tapi tidak bererti hak tu hak dia nak, dia hak tu hak dia redha, hak jadi suruh dia tu. Macam kufurnya Fir'aun. Fir'aun tu jadi orang yang besar kepala engkar pada Allah SWT, itu kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala, kehendak dari segi mana? Takwiniyah kejadian. Sebab apa? Sebab lebih kelebih kepada Nabi Musa. Hak taat, hak hamba dia, hak apa, hak berdakwah tu. Jadi hak tu dari segi kejadian alam tu. Mana hak dia takdir, tidak semestinya hak dia suruh. Kalau hak dia suruh tu, ada juga hak dia suruh tu ada juga hak tidak terjadi. Kenapa tak? Ada juga hak dia suruh tu tidak terjadi. Sebab tidak kehendak dia. Hak terjadi mengikut kehendak dia. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata kepada anak dia, ana ayat dia tu, anni azbahuka tanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tumar, qala ya abati fa'al ma tumar. Mana Nabi boleh kata aku mimpi sembelih kamu. Nabi Ismail kata buatlah ma tumar, apa yang diperintah. Tapi hak Allah SWT perintah itu terjadi ke tidak? Tak terjadi. Sembelih itu, perbuatan sembelih itu tidak terjadi. Memanglah sembelih itu tetapi tidak mati dah. Jadi hak dia suruh itu tidak semestinya terjadi. Macam dia perintah kita supaya semaya, kita tak semaya. Tidak terjadi iradah syariah dia itu kepada kita. Ada kalanya dia mensyariatkan tetapi tidak dikehendakinya. Mana tidak dikehendakinya dan tidak ditakdirkannya tu, itu berlaku pada kita. Mana dia mensyariatkan kita supaya kita semaya, tapi kita tidak semaya. Tidak terjadi tu perbuatan semaya pada diri kita tu. Kufurnya orang yang kufur itu Allah dengan kehendak Allah secara kauniyah, tetapi tidak dari segi syariah. Kerana Allah memerintahkan dengan keimanan dan dia tidak redha dengan kekufuran, terjadi kufur itu setelah manusia memilih untuk tidak beriman. Jadi tak boleh pula kita nak kata pahala kutu tu maknanya bila terjadi benda ni mengikut kehendak Allah Ta'ala, maknanya kita ni tak boleh buat apa-apa lah atas takdir Allah Ta'ala. Itu Jabariyah panggil.
kita diberikan pilihan. Jadi hendaknya lebih kurangnya iradah takwiniyah ni mana boleh jadi orang tu Allah SWT nak dia kufur, boleh jadi Allah SWT nak orang tu beriman, tapi dia tidak tahu gapo kehendak Allah Taala atas diri dia. Itu dari segi takwiniyah. Tapi Allah Taala tahu dah pasal dia tu. Cuma dia tu sendiri tidak tahu takwiniyah dia tu lagu mana. Keputusan Allah Taala tu dia tidak tahu lagu mana. Tetapi iradah syar'iyah Allah Taala atas dia tu memang dia tahu. Mana ada nabi-nabi, ada kitab dah. Cuma talina wala saja jahil lah. Mana alas jahil itu tidak diterima. Maksudnya iradah syar'iyah ni memang diketahui oleh hamba. Iradah takwiniyah tidak diketahui oleh hamba. Tapi kita kena pelaga model lah. Pelaga model maknanya ikhtiar kita tu hendaklah mengikut iradah syariah Allah Ta'ala. Jadi kemuskilan kepada kita, macam mana Allah SWT nak ada kufur, padahal benda tu dia tidak reda. Jadi kita kata macam mana Allah SWT nak Musa tu beriman, dia nak juga Fir'aun tu kufur. Jadi macam mana? Tidakkah itu ada usul jabariyah? Jadi kita kata waktu tu itu iradah dia tu iradah takwini. Kejadian dia, sebab kejadian Allah ni Allah SWT buat ada hidup ada mati. Ada beriman, ada itu tak apalah berkait dengan syariah. Mana ada hidup ada mati, ada sakit ada sehat. Ada pandai ada tidak pandai. Ada hak waras ada tidak waras. Kejadian Allah Ta'ala lah. Kejadian Allah SWT ni pelbagai. Tujuan dia apa? Dia beluakum tu lah, untuk menguji kamu. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Jadi daripada tu lah dia nak tengok mana hamba dia hak molek juru, hak mana tidak juru. Kalau kata Fir'aun beriman juga, apa bedanya dia hantar Nabi Musa? Mana Fir'aun, Haman, Qaru tu beriman lah pun. Jadi tak ada beda. Mana kelebihan Nabi-Nabi? Mana kelebihan orang soleh, orang bertakwa, orang berjihad? Tak ada. Sebagaimana kita boleh terima atas dunia ni ada orang sakit, ada orang senang. Ada orang sakit, ada orang sehat. Ada orang doktor, ada orang sakit. Kalau kata semua sehat belakang ni, ada mana doktor? Tapi rahmat Allah Ta'ala di sebalik ada musibah tu, kita kata dengan ada orang pandai berubah ni, ada hospital, ada misi, ada apa, ada farmasi dah. Ada gambar lagi, parking metro pun ada juga, ada laku. Sebab apa? Sebab atas sakit seorang. Itu hikmah Allah SWT buat. Jadi daripada tu kita diberi ikhtiar, kena pilih. Allah SWT tidak memaksa pada kita. Cuba kita kena ingatlah, iradah syariah ni itu mesti kita buat. Kalau kita tidak buat, itu mendapatkan murka Allah Ta'ala. Kalau kita buat, itu mendapatkan redha Allah Ta'ala. Dan manusia tidak dipaksa. Jadi dalam ayat ni, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Jika Tuhanmu menghendaki nescaya berimalah sekalian manusia yang ada di bumi ini. Maknanya Allah Ta'ala tidak naklah semua tu beriman. Jadi nak di sini adalah nak ke dia takwi ni. Maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Mana tak boleh nak paksa. Itu di sini sabit bahawa manusia tu ada ikhtiar. Mana dia ada pilihan, nak pilih ke mana. Dia nak pilih ke mana tu ada pilihan kepada diri dia. Kemudian ayat ni, ayat Al-A'raf 28-29 itu pun lebih kuat juga. Cuma Allah SWT itu bila dia menghendaki, bila dia menghendaki benda tak molek, itu bukan dia suruh. Ha,
Ayat ni sebenarnya merujuk berkenaan dengan orang yang beralasan dengan takdir lah. Mana dia dia jadi kufur, dia tidak beriman, dia melakukan syirik, dia buat maksiat, dia beralasan dengan takdir. Wa idza fa'alu fahishatan aw qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah Taala tidak pernah menyuruh dengan kejahatan. Allah SWT suruh ke apa? Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa du'u mukhlishina lahuddin. Allah SWT suruh kita mentauhid kepada dia, beribadat, berlaku adil apa semua tu. Jadi Allah SWT suruh, suruh hak molek. Dia tidak pernah suruh hak tak molek. Jadi hak tak molek tu terjadi dengan iradah dia. Itu bila manusia pilih nak buat atau molek. Jadi kalau kata Allah SWT paksa juga kita jadi otomatik buat molek. Jadi dari segi manusia tu tak puas hati jugalah. Karena dia ada ke jenis manusia nak buat jahat ni. Tak. Jadi kalau ada kita kata, oh kalau aku tu nyanyi lah kau Fir'aun ke apa semua. Tak, memang ada dalam sifat dia tu. Memang Allah Ta'ala tahu dia tu memang fitrah dibuat pada dia tu. Memang dia tu ada cenderung pada kau. Dia tu ada bersifat cenderung pada tu. Walaupun pasal dia tu dia boleh mikir dengan fitrah dia tu kau benar-benar molek pasalnya, tapi dia nak lawan sifat melawan tu. Ikhtiar lah. Kalau ikhtiar ni bak ikhtiar ni apa muka surat 21 tu nota 36. Itu tentang ikhtiar. Kemudian kesempurnaan ilmu Allah SWT. Bagaimana dengan doa dalam kehidupan hati? Setiap hati ini kita berkutu. Doa itu kita nak buat hati. Maka doa itu semata-mata ibadah. Dia takdir itu ada dua. Takdir ataupun qada itu dia ada dua, qada mu'allaq dan qada mubrah. Mana qada atau mubrah tu, mana qada mubrah? Maknanya kita doa secara mana pun memang gitulah keputusan Allah Ta'ala. Tapi satu hari qada mu'allaq ni, kalau orang tu gini-gini, gini akan terjadi. Tapi kalau dia tak buat, tak dapat. Kalau dia buat, dia dapat. Macam kerana silaturahim. Kerana silaturahim, Allah SWT boleh panjangkan umur kita. Tapi oleh kerana kita tidak bersilaturahim, ada. Satu lagi qada, dia waktu dia panggil qada mu'allaq dan qada mubrah lah. Mana ada mengikut amalan kita. Mana benda tu boleh berubah. Itu benda yang digantung. Mana kalau tu ada, mana sekiranya dia buat gini-gini. Kalau dia tak buat, tak ada. Atau depan ni. Oh, sana dia. Qada mu'allaq, qada apa? Dia ada hak ketetapan Allah Taala tu, ada hak dia perlihatkan kepada malaikat, ada hak dia tidak perlihatkan kepada malaikat. Jadi hak tidak diperlihatkan kepada malaikat tu hak mubrah. Kemudian masalah kenaikan itu takdir tu, takdir tu itu dalam pak ni macam ni katalah apa mencuri takdir Allah Taala. Memang betul takdir Allah Taala, tapi tidak boleh beralasan dengan takdir. Dia dalam satu bab di apa Ibnul Qayyim bahas panjang dalam Shifaul Ali. Shifaul Ali karangan Ibnul Qayyim ni memang satu kitab pembahasan qada dan qada memang buah hati. Jadi kita dalam pak kita kalau kita buat kesalahan, kita tak boleh nak beralasan dengan takdir. Bapa curi takdir Allah Taala, tak boleh. Mana kita dari segi kita apa nak lepas nyawa lah. Pernah dilah kata bapa takdir Allah Taala nak ada gula.
Tapi hak-hak apa? Kalau kita ni, kalau kita ditimpa musibah gapo, qadarullah masya'a wa qad fa'al. Mana itu dari segi kita nak menenangkan hati kita. Mana kalau berlaku musibah kepada kita, hak molatnya kita kena kata takdir Allah Taala. Mana biar kita ni puas hati lega. Kalau tidak kita akan mempersalahkan orang lain. Buat temu, buat ni, buat apa? Sabit ni. Kalau kita buat gini pun tadi, tu setan. Jadi beralasan dengan takdir dua macam lah mereka. Kalau kita beralasan sebab kita telah buat maksiat dalam keadaan kita sesal boleh. Mana benda tu terjadi tiba-tiba kita buat maksiat. Kita buat maksiat. Kita pun jadi serabut pala. Gini orang sudah lama. Macam-macam dalam perkara kita bawa. Kita ni sudah dosa ke apa sudah. Jadi kita nak tenangkan hati kita tu. Nak ada takdir Allah Ta'ala. Jadi lagu ni. Tu tak apa. Tapi kalau orang kaki maksiat, orang bersalah nak berasal dengan takdir tak ada. Ini kalau kita ngaji hadis. Hadis apa? Hadis Nabi Musa dengan Nabi Adam. Balut di alih ruh. Nabi Musa kata, mung ada sebab mulah kita jatuh bumi ni. Nabi ada kata, Allah Taala takdir. Waktu mana itu apa? Waktu alasan Nabi ada tu, dia sedut tu lah. Maknanya bukan nak pelepah diri. Tapi itu memang mengakuilah terima dah wagana. Hal terjadi tu memang terjadilah. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Kita pesan ke Nabi Adam tak, tapi dia lupa. Jadi waktu tu takdir. Mana dia tu sebut takdir tu berasalnya takdir tu untuk melepaskan rasa tidak puas hati. يعلم الله تعالى في المعدوم في حال عدمه معدوما ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده ويعلم الله الموجود في حال وجوده ويعلم أنه كيف فناؤه ويعلم الله القائم في حال قيامه قائما وإذا قعد فقد علمه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم ولكن التغير والاختلاف يحدث عند المخلوقين. Ini lanjutan daripada hak tadi ni berkenaan dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Cuma ni berkenaan dengan sifat ilmu dia. Allah SWT mengetahui benda yang tiada pada masa ketiadanya itu sebagai tiada. Masa tak ada pun dia tahu dah bahawa benda ni nanti akan ada. Jadi hak ni menolak akidah badak. Akidah badak syiah tu mana tu yang baru tahu. Tuhan baru tahu. Pada Tuhan baru tahu. Sebelum ni tak tahu. Itu tak ada. Itu berlaku pun baru. Kalau kita tak apalah. Sebelum ni kita tak tahu. Ini baru tahu. Allah SWT tidak. Dia tahu. Benda yang tiada tu dalam keadaan yang tiada. Dan dia tahu bagaimana keadaannya itu pada masa akan diadakan nanti. Mana ilmu Allah Ta'ala ni dia masa lalu, masa akhir datang. Jadi masa lalu, masa akhir datang ni itu kepada kita yang sebenarnya. Kepada Allah Ta'ala tidak tersembunyi. Jadi sifat ilmu Allah Ta'ala ni disebutkan sebagai inkisyaf. Semua tu tersingkap kepada Allah Ta'ala. Inkisyaf, mana terbuka. Kalau kita ni tahu, tapi iktisaf. Kita kena usahakan dulu. Kena pasal telinga, kena dengar. Baru mari ilmu pada kita. Kena usaha. Tahu selepas daripada tidak tahu. Itu sifat kita. Allah SWT mengetahui benda yang wujud pada keadaan wujudnya, dan dia mengetahui keadaannya apabila ia akan binasa. Contoh, Allah SWT mengetahui orang yang berdiri pada keadaannya sebagai berdiri, dan apabila ia duduk. Allah SWT mengetahui ia berduduk pada keadaan duduknya tanpa berlaku perubahan atau bertambah ilmu baru kepadanya. Tetapi perubahan dan perbezaan itu hanya terjadi pada makhluk, tidak pada ilmu Allah Ta'ala. Eh?
Mana di sini menafikan sifat jahil bagi Allah Ta'ala, dia menafikan sifat lupa bagi Allah Ta'ala. Dua. Sebab apa? Sebab kalau kita kata berlaku tajadud, perbaharuan ilmu tu bererti dulu pernah tidak tahu, sekarang baru tahu. Sekarang tahu, nanti tak tahu dah. Sebab apa? Lupa. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Nafi berlaku tajadud, perbaharuan ilmu. Jadi tidak berlaku perbaharuan ilmu setelah daripada jahil, dan tidak mari lupa setelah tahu. Itu kesimpulan dalam perenggan ini. Maknanya Allah SWT mengetahui semua. Lepas tu, apa ya Imam Abu Hanifah, apa yang contoh orang itu duduk, orang bangun? Tak kata langit bumi tak. Di sini nak macam isyarat, nak menolak ahli falsafah. Sebab ahli falsafah ni kata Allah SWT ni maha besar, maha agung. Tak perlu dia nak cara benda-benda kecil, kotak-kotak ni. Orang itu bangun, orang itu duduk, orang itu nyanyi, orang itu gampang, tak perlu. Jadi Allah SWT maha tinggi dia tu, tak perlu dia tahu benda kecil-kecil. Itu ahli falsafah. Tapi ahli sunnah kata, Islam kata, ahli sunnah tu Islam lah. Mana Allah SWT tahu benda yang besar, yang kecil pun tahu. Contoh ni, mana orang itu duduk, orang bangun, Allah Ta'ala dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku. Itulah kejadian. Hari ini balik kepada takdir tadi lah. Saya juga. Jadi kita tangguh dulu. Waktu itu lah kejadian dia depan pada ni. Kita suruh kepada pengurus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tangguh dulu. خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجهوده الحق بخذلان الله تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له أخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم أقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم الله سبحانه وتعالى مجد مخلوق yang ini manusia dan jin, sebab dia sakolain taklif dalam keadaan kosong daripada kekufuran dan iman. Kemudian dia, Allah SWT, menitahkan mereka dan memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ada yang menjadi kufur dengan perbuatan keingkaran dan penentangannya terhadap kebenaran dengan Allah membiarkannya, yang ini Allah SWT tidak memberi taufik. Ada yang beriman dengan perbuatan pengakuan dan pembenarannya dengan taufik dan pertolongan Allah SWT. Jadi hari ini Imam Abu Hanifah nak menyatakan bahawa kita ni
asalnya kosong lah. Tidak dilahirkan dalam keadaan apa, dipaksa ataupun dalam keadaan jabat ataupun terserah kepada diri kita, mana kita boleh menentukan keadaan diri kita itu. Tetapi kita ni diciptakan tanpa tanpa apa, ada kekufuran dan iman. Itu asal. Cuma bila manusia itu menjadi baligh, dipanggil sebagai mukallaf, orang yang boleh menerima hukum, melaksanakan hukum-hukum Allah SWT, maka pada ketika itu dia itulah bagaimana menerima ataupun tidak kebenaran tadi, ataupun dia menolak. Kalau orang itu menerima kebenaran itu, berarti dia mengikut hidayah Allah SWT. Sebaliknya kalau dia menentang, berarti dia menolak kebenaran yang Allah SWT tunjukkan kepada dia. Kemudian Allah SWT mengeluarkan zuriat Adam dari tulang sulbinya dan menjadikan mereka orang yang berakal. Kemudian Allah menitahkan kepada mereka dan menyuruh mereka beriman dan menegah mereka dari kufur. Mereka mengakui ketuhanan Allah SWT, maka itu berarti mereka beriman. Mereka dilahirkan dengan fitrah itu. Sesiapa yang kufur selepas itu, berarti dia telah menukar dan mengubah, yakni fitrahnya. Sebaliknya sesiapa yang beriman dan membenarkan, berarti dia tetap teguh, dia tetap dan teguh di atasnya. Jadi perenggan kedua ni, ini balik kepada cerita di alam arwah dulu. Balik di cerita di alam arwah itu, itu merujuk kepada surah Al-A'raf 172 dalam nota 33. Panggil zaman alastu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Jadi di zaman alastu ni Allah SWT telah tanya dah kita. Mana Allah SWT telah keluarkan zuriat Nabi Adam daripada sulbi Nabi Adam. Allah SWT berbicara dah, tanya. Jadi mana kita di alam arwah itu, mana kita sudah mengaku bahawa Allah itulah pencipta kita, Rabb kita. Kemudian lahir dalam keadaan, lahir ke dunia dalam keadaan kita sudah tak ingat dah apa yang terjadi di dalam arwah dulu. Jadi dua perenggan ini berkenaan dengan asal kejadian kita, fitrah kejadian kita, iaitu kita manakala budak tu maknanya kosong, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi atas kepada ibu bapa lah yang menentukan jadi Yahudi ke, jadi Nasara ke, jadi Majusi ke, atau balik kepada fitrah Islam dulu. Jadi mana di situ adil Allah SWT. Allah SWT adil, mana dia tidak memaksa orang itu dengan iman, tidak memaksa dengan kufur. Walau bagaimanapun, di antara limpah punya Allah SWT, dia telah buat perjanjian dah dengan kita di zaman arwah alam alastu itu, mana kita pernah memberi pengakuan Allah SWT itu sebagai pencipta kita. Cuma orang akan katalah, bila kita tak ingat, bila benda ni terjadi kita tak ingat. Jadi kita kata pas Nabi-Nabi mari itu apa, nak mengingatkan balik kepada kita perjanjian ni. Perjanjian kita dengan Allah SWT di alam arwah itu, Allah SWT telah hantar Rasul-Rasul dah, telah turunkan kitab-kitab sapa agama kepada kita ni untuk mengingatkan balik kepada kita tentang perkara ni lah, perjanjian kita dengan Allah Ta'ala
Alastu bi rabbikum itu. Antakulu yaumal qiyamah, kamu kata di akhirat itu, ya demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami lalai tentang hakikat tauhid, tak tahu. Maknanya dengan kita hantar rasul-rasul, dengan mari rasul-rasul dengan ditunjukkan kitab-kitab itu, maka itu mengingatkan balik kepada kita perjanjian. Cuma kita katalah apa? Usah ke alih arwah. Tak, kita perangai kita umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tak, kita pun tak ingat gapo. Maksudnya macam mana tu? Ruh tu macam mana? Dia ada akal atau tidak masa dia berjanjian dengan Tuhan? Mana akal tu ada tu? Mana Allah SWT beri akal pada mereka nak mikir pada waktu tu? Keadaan macam mana? Dia jenis? Tak tahulah. Itu boleh ayaknya. Bersama tak ingat tu macam mana keadaan? Mungkin ramai alas tu. Ramai alam arwah ni. Tak? Kejadian kita lagu mana tahu hak tu tu cuma hak hakikat hak agama tu lagu tu lah kita ni maknanya dari segi bermula dengan hak baru cuma dalam diri manusia tu dia ada satu fitrah cenderung kepada tauhid nak mengakui ada Tuhan hak tu ada cuma syaitan tu lah ia pitas macam syaitan hawa nafsu dah ataupun syubhah yang ada dalam akal fikiran kita, kita rasa kita lebih pandang. Mana orang ni dia dua masalah lah, syubhah dengan syahwat. Kadang-kadang orang tu sesat sebab apa? Sebab memang dia suka hidup dalam keadaan tak ada agama berpoyo-poyo. Satu lagi dia bijak terlanjur. Semua benda dia nak persoal. Mana kalau agama kata lagu ni, dia cuba nak lawan lagu ni. Dia kata hak logik betul lagu ni. Itu syubhat. Keliru. Satu lagi syahwat, hawa nafsu. Jadi dalam di perjanjian dalam alam arwah tu, itu sebenarnya nak menunjukkan kepada fitrah kita asal lagu tu. Mana kita pada hakikatnya tu pernah mengakui buat perjanjian dengan Allah SWT, mengaku di hadapan dia kita ni hamba dia, dia roh kita. Cuma mari atas dunia kosong lah. Ibarat kita kata contoh ibarat mana kalau apa kita naik seputih kapal ramai-ramai ni tak kapten kata ni cabai sosok yang ambil kosong isi ke apa boleh isi mana semua lagu tu tapi kalau orang ni ada berbagai sikit pada dia itu tidak adil. Tidak ada mungkin kalau ada sikit pada dia tu maka dia tak payah cari lah pada dia ada. Tapi Allah SWT lahir kita ni dalam keadaan kosong ni mana atas kita pula. Atas kita atas apa ibu bapa yang menentukan mana-mana arah dia nak bawa dan Allah SWT berkaki akal pada kita. Jadi fitrah asal manusia itu memang mengakui agama tu, Allah sebagai pencipta. Dia buku mana pun orang kita kata dah, orang apa? Kata mengaku Tuhan pun dia nak ada ketundukan tu. Dia apa? Orang dia katalah apa tu? Komen itu, komen Rusia tu bukan kamak sorang lagi. Stalin. Dia pun tunduk di depan patung-patung kamar. Maknanya walaupun dia tak kata tak ada agama tapi jenis apa perasaan nak tunduk kepada sesuatu tu ada. Rasa takut sepoh agama animisme dia dia ada benda-benda orang kata supernatural tu benda luar daripada panca indera kita tu ada juga dia nak tunduk. Cuma demon ni salah harap. Habis itu reka-reka lah. Perbuatan manusia lah dengan ikhtiarnya. Allah SWT beri akal kepada kita untuk memilih.
Walam yujbir ahadan min khalqi ala al-kufri wa la ala al-iman. Wala khalaqahum mu'mina wala kafira walakin khalaqahum ashkhasa wal imanu wal kufru fi'lul ibad wa ya'lamu Allah ta'ala ma yakfur fi hali kufrihi kafira fa idza amana ba'da dhalika 'alimahu mu'mina fi hali imanihi wa ahabbahu min ghairi an yataghayyara 'ilmuhu wa sifatuhu wa jami'u af'alil 'ibadi min al haraka was sukuni kasbuhum 'ala al haqiqah wa Allah ta'ala khaliquha wa hiya kulluha bi mashi'atihi wa 'ilmihi wa qada'ihi wa qadri. Allah Ta'ala tidak memaksa kekufuran ke atas sesiapa pun dari kalangan makhluknya, dan tidak menciptakan mereka dalam keadaan beriman dan kufur. Tetapi Allah menciptakan mereka dalam keadaan kosong. Iman dan kufur itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Mana bila kata Allah SWT tidak paksa, mana Allah SWT wipilih. Dalam ayat Quran banyak. Di sini wak mari ada pak mengikut Syekh Muhammad Soleh, Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin. Kita orang legit tapi yalah. Tapi kita jumpa benda putih dengan dia. Nak awak? Orang yang tak boleh hayat, dia hayat. Orang yang tak hayat, dia hayat. Kita kena terima. Dari tentang manusia diberi pilihan ialah mensabitkan adanya kehendak pada manusia. Mana bila Allah SWT suruh hamba tu, maknanya itu bukti jelas bahawa manusia ni boleh buat. Kalau kata manusia ni dipaksa buat, tak payah suruh lah. Tak payah suruh. Pakai pergi jadi. Tapi Allah SWT khitab dulu, perintah dulu. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mau beriman hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang mau kufur ingkar biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang melingkari mereka laksana tembok. Mana apa di sini atau itulah setelah mana mari kebenaran, mari rasul, mari agama kepada dia tu, dia boleh pilih sendiri mana agama ni nak diikut, nak si atas dia, tak paksa. Tidak dipaksa orang tu nak beriman ke nak kufur. Tetapi ingat, orang yang zalim tu, mana orang yang mensyirikkan Allah SWT ataupun dia salah guna, tidak meletakkan akal dia tu pada hak sepatutnya, tidak memikir tentang kebesaran Allah Ta'ala, neraka lah. Mana kena ingat. Jadi di sini faman syaa'a, mana manusia tu dia nak lagu mana, dia boleh pilih. Yang kedua, Allah menitahkan kepada manusia perintah dan larangan. Sekiranya manusia tidak mempunyai pilihan dan kemampuan tentu, ia itu ia dikira sebagai taklif di luar upaya. Mana manusia itu ada pilihan dia nak buat apa. Jadi hak dia diberi pilihan itulah maknanya benda tu dalam benda belum dia buat, dalam lingkungnya kemampuan dia nak buat. Mana hak Allah SWT suruh kita buat, Allah SWT larang kita daripada buat, berarti hak tu hak kita mampu, patuh kepada dia. Jadi kalaulah kita ni dipaksa, berarti kita tu tidak ditaklifkan. Ataupun kalau manusia tidak ada pilihan, berarti itu kena buat di luar daripada upaya dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Balik kepada ayat tu di akhir apa surah Al-Baqarah itu. Yang ketiga, setiap yang melakukan kebaikan akan dipuji dan begitulah sebaliknya. Maknanya menunjukkan kepada adanya pilihan manusia ni, kalau dia buat molek dia dipuji, kalau dia buat tak molek dia dicela. Setiap orang, tak setiap orang itu,
merasai sendiri perbuatan yang dilakukannya itu mana dengan pilihan dan mana yang dengan paksa. Mana kita sendiri boleh rasa. Kalau kita buat nyata di kehendak kita, kau orang paksa kita. Kita boleh rasa. Mana kalau mana budak lah kita boleh tengok dia kata gismaya lagi, nyok-nyok dia bangun. Budak. Tapi kata gismaya, dia cegak situ lagi. Itu cek tu. Dia rasa hak dia, hak apa, dia telah dipaksa. Itu pak dari bahawa manusia ni ada ikhtiar. Lepas tu iman dan kufur itu perbuatan hamba. Mana setelah dia pilih, dia buat. Dia buat. Lepas tu peringkat berikutnya itu menyatakan bahawa dalam keadaan orang itu kufur, beriman itu tidak terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Bukan kata Allah Ta'ala tak tahu bahawa orang ini akan beriman nanti. Tidak. Allah SWT tahu dia ni berapa keadaan dia. Dia tidak beriman, kemudian beriman kau ataupun sebaliknya. Kemudian perbuatan manusia adalah makhluk. Mana perbuatan manusia itu adalah benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini apa kan? Biasanya naik bukit ni payah sikit ni. Ini benda percanggah utama dengan Mu'tazilah. Perbuatan kita ni Allah SWT cipta. Tadi kita kata perbuatan kita, kita buat. Lepas tu kalau kita buat, kita pilih. Kemudian lagu mana pula perbuatan kita ni makhluk yang Allah SWT buat. Jadi gini masalah benda terjadi, benda terjadi itu, itu bukan dalam upaya kita. Tetapi bila kita diberi pilihan dan kita nak buat, itu dalam usaha kita. Mana kita buat. Terjadi benda tu, itu lain cerita. Bukan dalam apa dalam kuasa kita. Kita tidak mencipta perbuatan kita walaupun benda tu kita buat. Jadi dalam masalah ni, istilah dalam Al-Quran sebut kasab, kasbun ataupun buat. Sebut buat Semua perbuatan hamba sama ada pergerakan atau diam adalah usaha mereka secara hakikat dan Allah SWT yang menciptakannya. Mana daripada ada ke tak ada tu, itu kerja Allah Ta'ala, cuma kita buat. Nak beri contoh, mudahlah kita kata masa kita kecah gesek tu dah. Selisih tu kan dia punya puting dia tu dah, belerai dia tu dengan tu dah. Kita pelalu kan kita. Kira-kira tu Tapi terjentuh api tu apa pada tu, itu Allah Ta'ala buat. Jadi dari segi usaha, hak tu hak kita. Quran pun disebut usaha tu hak kita. Tapi hak mencipta tu Allah Ta'ala. Nombor 37 tu kasb atau usaha merupakan gerakan dari dalaman atau jiwa manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Mana keinginan dia nak buat. Lepas tu dia buatlah. Terjadinya kufur itu kerana kecenderungan manusia untuk tunduk kepada hawa nafsu dia. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dia memperolehi apa yang dikerjakan dan menanggung apa yang diperbuat. Cuma ayat ni kalau dari segi Arab kasabat dengan iktasabat tu bapa di sini guna berbeza sebab kasabat tu digunakan untuk benda baik, iktasabat tu digunakan untuk benda berat. Sebab apa? Sebab ada alaiha tu, alat berat. Cuma iktasabat tu maknanya melakukan benda kejahatan tu, itu agak payah. Sebab kasabat ni usaha biasa buat. Maknanya Allah nak buat benda baik tu sebenarnya mudah. Tetapi nak buat Allah jahat tu dia payah. Itu lipuh daripada Allah Ta'ala juga. Mana dia mana sebenarnya orang buat maksiat ni dia banyak nebeng sebenarnya. Dia lawa, dia berperang dengan dalam hati dia.
Tapi buat benda lain ni dia pergi gitu. Eh? Jadi nak ayat di sini, jiwa tu, diri tu dia usaha. Eh? Tetapi benda ia terjadi, terhasil setelah daripada manusia buat ataupun usaha itu, adanya benda itu, itu ciptaan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Eh? Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Mana di sini kamu dan perbuatan kamu itu dalam ciptaan Allah Ta'ala berlaku. Eh? Ha, di sini kalau kata manusia itu cipta perbuatan dia juga, maka akan dikata wallahu khalaqakum wa ma takhluqun. Ha, jadi maknanya menjadikan benda itu ada, benda itu daripada tak ada kepada ada, itu Allah Ta'ala. Tapi kita buat, kita buat. Jadi dalam masalah ini, kita sebut tadi golongan Mu'tazilah itu dikira sebagai majusi umat ni. Sebab apa? Sebab dia kata benda-benda hak baik, benda hak baik ni Allah Ta'ala, benda hak molek tu kita buat. Ha, jadi mengikut Mu'tazilah, perbuatan kita pun kita cipta. Ha, jadi kalau mengikut Mu'tazilah, dia kata macam Firaun tadi, Tuhan suruh dia beriman, tapi tidak terjadi iman itu. Sebab apa? Sebab Firaun menjadi kupu. Dia berlaku pertembungan kehendak. Kalau mengikut Mu'tazilah, Allah Ta'ala nak beriman, Firaun pun nak kufu. Jadi dia berjaya mencipta kufur dalam diri dia tu. Jadi sebab itulah orang panggil Mu'tazilah ni dia apa, majusi. Sebab dia kira manusia tu ada kuasa juga untuk melakukan perbuatan dia, mencipta perbuatan dia. Ya. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang buruk itu daripada mana? Itu nisbah, ya. Mana kita tidak menyandarkan benda, benda apa, benda jahat kepada Allah Ta'ala. Takkanlah kita nak kata khizir adalah makhluk Allah Ta'ala. Khizir Allah Ta'ala, kita tak kata, walaupun kita kata Baitullah apa dah, tapi kita tidak nisbah. Dalam Quran pun banyak tempat kita jumpa, okay? Apa, siratul ladhina an'amta alaihi, jalan orang yang engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang yang dimurkai. Mana daripada engkau beri nikmat, hal ni engkau dimurkai. Padahal boleh kita nak kata bukan jalan orang yang engkau murkai dah, ataupun jalan jalan orang yang kamu sesatkan. Dalam hadis itu apa, wa syarru laysa ilaik, hak benda jahat tidak dinisbahkan kepada engkau. Itu dari segi adab berbahasa lah. Itu bukan bererti, walaupun setengah ustaz tu dia tak setuju apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang daripada diri kita. Itu maknanya dari segi sebenarnya, dari segi beradab hakikatnya, kul-kul min indillah, semua tu daripada Allah Ta'ala belaka. Kalau nak kira Allah Ta'ala belaka, tapi kita dari segi adab tak disebut. Hak Nabi Ibrahim pun ada juga tu. Apa, alladhi wa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia ya memberi makan, memberi minum kepada aku. Wa idza maridtu, bila aku sakit. Tidak kata bila engkau memberi aku sakit, tapi tak, bila aku sakit, fahuwa yashfin, dan dialah menyembuh. Jadi benda baik itu ni semua pada Allah Ta'ala, dengan tegaklah. Jadi di sini Allah SWT sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mana ada beza di antara mencipta dan buat. Buat dalam apa, dalam bahasa Melayu kita ni, buat cipta lebih kurang, tapi kita kena faham gitulah. Adanya perbuatan itu daripada tiada itu
ciptaan Allah Ta'ala. Okay. Tapi tetap usaha kita. Usaha itu ada. Mana benda itu terjadi setelah kita usaha. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Tidak kamu lontar ketika mana kamu lontar itu, tetapi Allah lah ya lontar. Jadi tidak kamu lontar, tapi Allah lontar. Maknanya Nabi itu dia usaha saja. Pada terjadi orang itu, pada gi kata panah itu ataupun mati orang itu, itu Allah Ta'ala. Jadi kalau hak ni ba ni dia dipanggil ba afalul ibad. Afalul ibad ni zingana tu sepan ni kita afalul ibad saja. Panjang bahas. Oh, mana ustaz tu boleh rejak diri lah. Nak menghalusi lagi. Gitulah. Wa ta'atu kulluha kanat wajibatan bi amrillahi ta'ala wa bi mahabbatihi wa bi ridaihi wa ilmihi wa masyiatihi wa qada'ihi wa taqdirihi. Wal ma'asi kulluha bi ilmihi wa qada'ihi wa taqdirihi wa masyiatihi la bi mahabbatihi wa la bi ridaihi wa la bi amrihi. Hal ini balik kepada hak tadi. Dalam nota ke apa? Iradah syar'iyah. Dengan iradah takwiniyah. Semua ketaatan Allah wajib dengan perintah Allah Ta'ala. Mana kita kena buat? Allah Ta'ala perintah. Dengan kasihnya, keredaannya, ilmunya, kehendaknya, qada' dan qadarnya. Mana benda-benda model ni kita kena buat? Sebab apa Allah Ta'ala perintah? Dan kesannya itu Allah Ta'ala kasih redha pada kita. Dia tahu, dan itu kehendak dia. Dia terjadi apa yang terjadi itu mengikut apa yang Allah SWT takdirkan. Kalau maksiat dengan ilmu qada kehendak Allah Ta'ala juga, tapi dia tak redha. Jadi di sini menunjukkan ada perbezaan antara iradah, ilmu, redha dan amal. Lain-lain. Tak serupa. Allah Ta'ala nak tapi dia tak kasih. Allah Ta'ala nak dan dia kasih. Ada juga gitu. Dan dia ada tempat selisih. Macam contoh kita kata. Sebab kita dunia ni, dunia ibtilak, diuji. Contoh mudah kita kata, PPSL. Seorang guru mengajar dah daripada akhir tahun, daripada awal tahun sampai akhir tahun dia mengajar. Ada orang rajin, ada orang malah. Ada orang tidur, ada tak tidur, ada poting tak poting, ada belakang. Hak jauh dia rajin. Dah. Jadi dia buat salah. Dah. Dia nak ada orang gagal. Jadi dia nak ada orang lulus cuma lah dia nak. Pasti tak boleh hadiah pula. Kau gagal nanti siap. Fail, kena ulang tahun pula. Jadi mana ada kau dia mana dia nak tu ada kau gagal. Sebab apa? Sebab dia pelajar dia tu sifat dia memang tidak dia kenal. Mana dia kemalasan dia dengan tidak bertanggungjawab apa semua tu. Jadi lagu itulah kalau kita nak faham dalam bab iradah. Iradah ni. Maknanya kita di atas dunia ni Allah SWT dah dari segi peraturan alam tu dia naklah ada hak apa beriman tidak beriman, ada ya bertakwa tidak bertakwa. Lepas tu dari segi sifat duniawi pun lagu tiga ada pandai tidak pandai, ada sempurna tidak sempurna fizikal tu. Jadi dia nak beri kelebihan kepada orang yang mengikut kehendak dia syariah. Mana hak tidak mengikut kehendak syariah dia tu, dia tidak redha, dia tidak kenal. Jadi hak ni sebenarnya balik kepada hak nota tadi. Nombor berapa? Nombor Nombor 31 muka surat 16. Balik situ. Kemudian kita sebut di sini satu lagi ayat. Tak boleh kita faham.
In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yardha li 'ibadil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur engkau akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajat ya iman dan kesyukuran kamu, dan ia tidak tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur, dan jika kamu bersyukur dia meredai untuk kamu. Begitu juga ayat apa apa wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul mu'tadin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kena kepada orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala tidak kena orang yang apa, melampaui batas. Jadi mengikut iradah syariah dia tu Allah Ta'ala kena. Sebab iradah syariah ni dalam apa dalam benda yang manusia perlu terlibat patut. Sifat para nabi wal anbiya'u alaihimu salatu wassalam kulluhum munazzahuna anis sagair wal kabair wal kufr wal qabaih wa qad kanat minhum zallat wa khataya. Kesemua para nabi suci yang terpelihara dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, kekufuran dan kekejian. Bagaimanapun berlaku juga kepada mereka kegeliciran dan kesalahan. Ada juga itu tu. Nombor 40 tu yakni sesuatu yang tidak disengajakan berlaku. Mana kita tergelicir lah sepejal yang atas ming hujan-hujan ni dah. Kita bukan nak tapi terjadi. Mana tidak ada kehendak daripada nabi itu untuk buat lagu tu. Seperti Nabi Adam memakan pun larangnya. Apa? Dia makan itu fanasia, dia lupa. Walaqad ahidna ila adam min qablu fanasia wa lam najid lahu azma. Kita telah pesan peringat dah kepada Nabi Adam dah. Tapi dia lupa. Tapi ada hikmah tu lah ke? Kalau tidak, tak ada ke lah kita atas dunia ni. Begitu juga kepada peristiwa Nabi Musa, dia pukul Kibti, minta tolong daripada dia. Dia bukan, dia nak pukul je, tapi kesel tu mati. Mana itu benda yang tidak disengaja ke? Tersalah. Daripada ni lah ulama buat ke tu apa, dalam pembahagian pembunuhan itu dia ada bunuh sengaja, membunuh tanpa niat, ataupun apa, membunuh tersalah. Tak, membunuh sengaja ni memang niat dia nak suruh, memang perbuatan dia tu jenis perbuatan dia akan mematikan dia, memang orang tu menjadi sasaran dia. Kalau tersalah ni dia membunuh orang lain, kena ni tak nak berdiusah, kena orang sayang dia. Tapi hak membunuh tanpa niat ni, mana biasanya nak geretak je, nak geretak ataupun nak suruh pesan sikit-sikit je, tapi mati. Jadi tersalah tu itu termasuk dalam benda tersalah, benda tidak disengaja ke, membunuh tanpa niat. Ya. Tauriah. Tauriah ni macam cerita Nabi Ibrahim itulah. Mana kalau kira dari segi bahasa biasa tu nipu. Tapi kita buat mari satu perkataan yang orang tu niat lagu ni, tapi kita niat lagu ni. Mana Nabi Ibrahim bila raja jahat tu tanya pada dia, ni siapa ni? Dia kata adik saya. Adik Saudara. Padahal isteri dia. Tapi saudara tu boleh juga kita nak kata pada isteri kita. Sebab apa? Sebab kita bersaudara, okay? Innamal mu'minuna ikhwah. Mana kita jawab tu dalam bentuk umum. Di situ tak kira nipu. Cuma tauriah ni kalau pekoh lah,
Mahkamah tak boleh pakar. Tak boleh pakar. Dia kena pakar niat hakim. Kata je dah kah? Ni, isteri kamu, dia pun kata, ini saudara saya. Jadi, pada waktu tu kena pakar hak hakim lah. Tak pakar, ya. Jadi, tauriah ni, dia boleh dalam bak, terutama dalam bak nak menyelamatkan diri kita. Jadi, hak ni tidak termasuk dalam nipu lah. Macam apa? Apa? Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Nabi Ibrahim kata abi berhala. Tinggal seekor. Lepas tu, apa? Tinggal seekor. Bila balik daripada Taif Mahsyar tu, tanya Nabi Ibrahim, muka buat ni? Dia kata, tanya Hoksan ni lah. Dia tak ngaku. Lepas tu, apa lagi? Ini sakit, aku sakit. Jadi sakit tu banyak. Maksudnya Nabi Ibrahim jawab, aku ni sakit, maksudnya kalau kita tahu niat dia tu, mana dia nipu dah kalau kira. Sebab sakit kita tu, mana sakit-sakit ni, sakit tubuh lah. Tak segar. Tapi bila dia kata sakit tu, mana boleh jadi sakit. Dia maksudkan sakit ke apa? Sakit hati. Nak marah dengan syirik tu. Tu dia tak pergi. Jadi jawapan dia tu, walaupun nampak sebagai berdusta, tapi tidak dikatakan sebagai berdusta. Sebab apa? Sebab itu orang panggil tauriah. Jadi, mana salah hal tu pahal lah. Kita pahal lagu ni. Dah benda tu kita dengan maksud lagu, dia pahal dengan maksud satu lagi. Itu tidak dikira sebagai berdusta. Wa Muhammadun alaihi salatu wassalam habibuhu wa abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyuhu wa naqiyuhu wa lam ya'bud as-sanama ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط كما سمي نبي له jadi nabi ni kekasih Allah, hamba dia, rasul, nabi dan pilihan Allah Taala. Ini semua sifat-sifat nabi lah. Cuma apa sebut amduhu tu, walaupun abduhu tu dari segi maknanya tak boleh hamba, tapi sebenarnya abduhu itulah yang paling tinggi. Maqam abdu. Subhanallazi asra bi abdihi. Sebut mana tu yang sebut hamba aku. Itu maqam maqam ubudiyah tu, maqam yang tinggi. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah SWT sebelum dan sesudah kenabian, terpelihara. Lepas tu macam mana Allah SWT memelihara Nabi tu, sedangkan Nabi tu ada nafsu. Bahawa tu menurut syahwadullah, ismah ataupun kemaksuman terpelihara Rasul berlaku dengan tiga sudut. Allah mencipta mereka dengan fitrah yang sejahtera, sempurna akhlak, suci dari kotoran nafsu. Jadi tidak timbullah keinginan nak buat tu. Cuci tu lah hiz. Buat hizu syaitan daripada Nabi tu. Kedua, diwahyukan kepada mereka bahawa maksiat menyebabkan kepada kesesaan dan ketaatan itu akan diberikan pahala. Mana diberitahu benda akhirat itu gapo akibat itu. Allah SWT yang ketiga, menghalang mereka dari melakukan maksiat dengan diciptakan usul halus yang ghaib. Mana kalau nak buat benda tu telitah apa? Sebagai tidak boleh ataupun sebagai amaran. Kemudian ini bab keutamaan sahabat. Keutamaan sahabat. Jadi Imam Abu Hanifah memasukkan juga persoalan tentang sahabat ni dalam akidah. Walaupun kalau kata sahabat ni sirah lah. Maknanya sahabat pun ada kaitan dalam akidah kita. Sebab apa? Sebab melalui sahabat lah agama itu dibawa kepada kita. Sahabat itulah penjaga wahyu, pewaris wahyu, penerima wahyu, perawi dalam agama. Mana kalau mereka itu ditajrih, kita pertikaikan mereka itu, berarti kita mempertikaikan sumber agama. Sebab apa? Melalui sahabatlah kita timur agama. Dan mereka inilah yang Allah SWT telah menjadikan mereka itu mertua Nabi, menantu Nabi, isteri Nabi,
pembela Nabi, sahabat Nabi, anak murid Nabi, eh, hak jadi khadam Nabi, eh, hak temui musafir Nabi, gapo lagi, eh, orang apa, orang kanan Nabi. Wa afdalun nasi ba'da Nabi, ba'da Nabi ina alaihi mussalatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Ibn Al-Khattab Al-Faruq, thumma Uthman Ibn Affan, Zunurain, thumma Ali Ibn Abi Talib Al-Murtada Ridwanullahi alaihim ajma'in, abidina thabitina ala al-haqqi wa ma'al haqqi natawallahum jami'a wa la nadhkur ahada min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi khair. Manusia yang paling utama selepas daripada Nabi alaihi wassalatu wassalam ialah Abu Bakar, Umar, Uthman dan kemudian Ali. Jadi wa belaka tu kemudian summa dah. Itu maknanya tertib lah. Ini tertib ahli sunnah, eh. Itu mendahulukan Umar, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kalau letak Ali dulu sebelum Abu Bakar, itu Rafidah, Syiah pelampau. Tapi kalau letak Ali sebelum Uthman, itu panggil Syiah Mufaddilah. Syiah Mufaddilah. Syiah Mufaddilah ni mana Syiah yang melebihkan Ali daripada Uthman. Dia ni hak ramah di kalangan ahli hadis lah. Berpahami lagu ni. Tapi hak ni tidak menjadi masalah. Dan hak ni pun sebenarnya sudah tak ada dah Syiah Mufaddilah ni. Tak ada semua, eh, semua semua tu siapa tahap berkata Ali lebih utama daripada Abu Bakar, tapi mengkafirkan Abu Bakar Umar pula. Jadi ulama hadis kata lebih utama Ali daripada Uthman, itu itu ijtihad mereka lah, eh. Tapi kalau dari segi berdasar kepada riwayat-riwayat dah, banyak mana ada semua Uthman tu, mana sebagai orang utama juga. Tapi yang timbul, eh, siapa nak mempelekakan Uthman itu sebab apa? Sebab puncanya dia tu Bani Umayyah. Dia Syiah ni dia amat bermusuh dengan Bani Umayyah. Mereka yang ni para sahabat itu merupakan ahli ibadah, teguh di atas kebenaran dan dengan kebenaran. Titik situ dah, titik. Kita kasih kepada mereka semua. Mana kita tidak pilih-pilih sahabat lah. Semua tu kita kasih. Kita tidak menyebut seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan kebaikan saja. Maknanya benda-benda yang terjadi kita kata, terutamanya peperangan antara sahabat tu kita kira waktu tu terjadi dengan takdir Allah Taala, masing-masing tu dia beristihak. Dan mereka itu terperangkap dalam fitnah. Puncanya fitnah apa? Popok ya. Anti-Islam, popok Sabaiyah, golongan yang membunuh Sayyidina Uthman, itu puncanya. Tiada boleh mengkafirkan orang beriman. Mana? Oh, dia ada hujah. Sebab baca satu riwayat Sayyidina Ali kata semua Nabi kata aku Abu Bakar Umar. Lepas dari hadis banyak lah apa ikutlah dengan dua orang selepas aku ni. Kena mati dia tu. Nabi, banyaklah, eh. Lepas tu dari segi sumbangnya, dari segi apa. Pada kita tengok cara sahabat pun kita boleh nampak dah lah. Sebab lepas pada Rasulullah wafat tu, siapa dulu mereka lantik. Itu satu isyarat juga, eh. Sebab dia kira orang Islam pada waktu tu yang dia sahabat, dia pilih. Dia pilih siapa dia. Jadi kalau kata apa
Allah SWT telah pilih mereka ini, sudah takdirkan mereka ini jadi pemimpin, jadi tak okeylah benda agama itu kita terima. Kalau dia jadi ketua agama tu, dia tu dalam bab kepimpinan politik apa semua. Jadi dalam bab agama ni kita kena lebih lagi lah terima mereka itu. Begitu juga masa Nabi sakit tu, Nabi kata pada seorang perempuan, perempuan tu mai tanya Nabi, lepas mu tak ada ni, siapa dia aku nak itu? Ilam tajid ni fa Abu Bakr. Jadi hak ni ni kalau ngaji hadis dia kitab manakib lah, situ hadis-hadis boleh tengok lah. Kita nak kena sahabat dia usul tu furu akidah. Kenapa masih ada ulama ataupun tak dia tidak menolak masih mengatakan syiah Islam walaupun benda ni jadi usul akidah? Tahu dia ngaji mana? Dia ngaji akidah. Sebab kalau tertib mana-mana dah. Kalau kita tanya kita akidah, siapa khilafah tu dia bah imamah. Padahal benda tu benda pemerintah, tapi benda tu menjadi isu dalam akidah. Bahas juga mana kepimpinan tu, macam Syiah kata nas daripada Allah Ta'ala, Ahli Sunnah kata benda tu ijtihad. Maknanya walaupun benda tu dalam bab politik, tapi dibahas juga dalam akidah. Jadi sahabat ni seperti kita ayat tadi lah, kedudukan sahabat ni tegak dalam gitu lah, dalam ayat tu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar sahabat radhiyallahu anhu maradu an apa semua tu banyak. Mana dari segi kedudukan sahabat tu memang tak boleh nak itulah. Sahabat secara keseluruhan tu masuk akidah. Dia sahabat sebagai satu generasi akidah benda penting masuk. Tapi sore-sore itu tidak. Dia macam manusia biasa, tapi dia tu sebagai kita kata sebagai apa? Satu apa ni? Satu institusi itu memang tak boleh nak usik. Sebab kalau kita tidak mempercayai mereka, maknanya kita tak ada kepercayaan lagi lah terhadap agama. Dia segi situ. Sebab itulah kata siapa dia? Kata Imam Ahmad kata tak, kalau tak silap lah. Jadi mereka-mereka yang mempertikaikan sahabat ni, sebenarnya mereka nak mempertikaikan sumber agama kita. Itu tujuannya. Tiada boleh mengkafirkan orang beriman. Wala nukafiru musliman bizambi minadzunub wa ikanat kabiratan idza lam yastahillaha wala nuzila anhu ismal iman wa nusammihi mu'minan haqiqatan wa yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan ghayra kafir. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab mana-mana dosa yang dilakukannya walaupun ianya dosa besar, selama mana dia tidak menganggap halal, menganggap ianya halal, dan kita tidak menghilangkan, membatalkan daripadanya nama iman, dan kita menamakannya sebagai mukmin pada hakikatnya. Harus, yakni boleh jadi dia seorang mukmin yang fasik tetapi tidak kafir. Tidak koma itu sebenarnya. Apa ni? Pilih sajalah perkataan pilih. Tak ada yang boleh edit. Ni masalah. Mana dengan sebab dosa tak boleh kita nak kata orang itu kafir. Ini masalah yang berlaku kepada kepada siapa? Khawarij. Khawarij ni dia kira satu dosa besar yang dibuat oleh orang Islam dia jadi kafir. Kalau Murji'ah pula dia kira buat dosa sama mana pun tetap beriman juga, tidak terjejah iman dia. Itu Murji'ah. Mu'tazilah pula kata
Oleh buat dosa besar ni, dia tidak mumin, dia tidak kafir, tetapi duduk tengah-tengah. Kalau dia kata oleh buat dosa besar ni jadi kafir, kekal dalam neraka. Mu'tazilah kata kekal juga dalam neraka. Itu apa berkenaan dengan firak lah. Firak, jadi Imam Abu Hanifah kata dengan sebab orang itu buat dosa-dosa, sekalipun dosa besar, dia tetap sebagai Muslim. Hadis-hadis banyak lah. Itu Allah SWT akan keluarkan orang yang dalam hati dia itu ada sebesar zarah iman. Maknanya iman bersatu je. Maknanya kalau tidak, kalau tidak taat tu dah, maksiat dia tu tak sedut kira lah. Banyak, tapi besar zarah pun tetap akan dapat masuk syurga. Iman kecil setahun tu pun. Jadi kaedahnya nombor 42 tu, tak, sesiapa yang masuk dalam Islam dan iman dalam keadaan yakin dan tasdik, maka dia tidak terkeluar darinya dengan sebab melakukan dosa. Mana dia masuk dalam Islam dengan yakin, maka kita nak menafikan dia daripada iman pun kena yakin juga lah. Iaitu setelah daripada mana kita dapat pada dia tu benda yang membatalkan akidah ada. Mana kita yakin mana dia ni terus buat benda yang bercanggung dengan akidah. Jadi kafir. Mana masuk Islam dengan yakin, mengeluarkan orang daripada Islam pun dengan yakin. Jadi tidak seperti Khawarij. Khawarij dia kira kafir. Mu'tazilah ni dia boleh kata di tengah-tengah tu dah. Sebab dia kening lah. Dia kening dengan hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi kata apa? La yazni mu'min, la yazni mu'minun hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang mu'min itu masa dia berzina dalam keadaan dia beriman. Mana tak beriman? Mana Allah Ta'ala nafikan iman daripada itu. Mana dia tidak beriman lah dengan sebab buat dosa. Khawarij pun pergi dengan dia juga. Tapi Ahli Sunnah kata pada waktu tu, iman tak ada tercabut, lepas pada tu mari semula iman membenarkan Allah Ta'ala. Mana pada masuk pada waktu dia buat tu tasdik iman tu dah, mana waktu benda Allah Ta'ala lari tu dia pergi buat tu, maknanya dia tahu, dia yakin benda tu Allah Ta'ala lari, tapi dia lawai, dia buat juga, tak ada tasdik lah dengan apa, dengan tidak ke dia tu. Maksudnya cabut iman lagi dia lah. Oh gitu lah. Kalau dia mati masa itu, macam mana Ustaz? Mati masa itu, mati tidak sempurna iman lah. Bukan maksudnya, bukan lagi kafir lah. Tidak jadi kafir. Ya, Islam juga. Tidak sempurna lagi. Jadi fasik lah nama dia. Jadi fasik. Jadi Puk Murjiah pula, dia kata, hak tadi lah. Mana dosa tidak menjejaskan iman kita, dia kira hak tadi Nabi aja. Orang ucap la ilaha illallah ni masuk syurga. Jadi tak kira lagi dia masuk syurga. Maksudnya buat maksiat secara mana pun masuk syurga. Padahal nak masuk memel lah masuk syurga. Tapi tunggu dulu. Jadi hak ulama kata mana masuk syurga tu apa, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah tu tidak akan masuk dalam neraka. Mana tidak kekal dalam neraka. Cuma dia kata sini dah, selama mana dia tidak menganggap halal, mana kalau dia tengah buat tu dia kata halal, jadi kafir lah. Sebab apa? Sebab dia menafikan ketuhanan Allah Ta'ala, menafikan Allah SWT itu sebagai penentukan, yang menentukan hukum. Inil hukmu illa lillah, Allah Ta'ala sahaja dia boleh buat hukum. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Engkar. Walaupun dia sendiri tidak buat. Walaupun dia sendiri tidak buat. Jadi kalau kita sebut tu, boleh bacalah nota 42 tu. Lepas tu dalam nota 43, seperti kita kata tadi lah, orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya kerana mengingkari perkara yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah.
dia bantah, dia lawan ma'ulima minaddin bil darurah. Benda-benda dia tidak tersembunyi, semua tahu, kena tahu eh? Benda itu ada dalam Quran, dalam hadis. Dia sama ada tidak beretikad bahawa Allah mengharamkannya atau dia beretikad bahawa Allah tidak mengharamkannya. Mana orang yang menghalalkan benda haram ni eh? Kedudukan dia tu, dia tu dah. Sama ada dia tidak beretikad bahawa Allah Ta'ala haramkan benda itu. Mana dia tak percaya Allah Ta'ala haramkan benda ni. Dia menafikan. Atau dia beretikad bahawa Allah tidak mengharamkannya. Maksudnya dia menafikan dalam keadaan jahil ke atau mana? Dia menafikan dalam keadaan dia jahil ke ataupun? Dia tahu ni. Dia tahu kan? Mana engka ni dah? Engka ni mana setelah tahu? Macam dia kata, kita tak percaya Tuhan kata haram benda ni. Kita tak percaya. Tak sih, dia engkau lah. Atau dia kata sebenarnya benda ni tidak haram. Contoh dia kata, Tuhan kata hari-hari tu mana bila minum di dia meramah, dia kata. Minum ramah-ramah, bila-bila main judi. Sebab ayat tu kan. Ni pok liberal lah, pok liberal eh. Pok liberal dia pakar dengan habis ni, dia kata hak haram tu sebenarnya bukan satu-satu tu package, dia kata. Ada tiga-tiga ni bawa haram. Kalau sosa tu tidak haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan. Maknanya arak, judi, pemujaan berhala, tenung nasib itu kekejian amal syaitan. Jauhilah. Jadi dia kata khatalihnya minum arak ramai-ramai dalam keadaan judi, waktu tak boleh. Sebab apa? Dalam ayat tu kan, innama apa, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Tujuan syaitan itu nak menimbulkan perbalahan dan permusuhan dalam diri kamu. Padahal kalau kamu minum sore di bar rumah, ada mini bar rumah, tak apa, tak capu dengan orang. Ataupun minum saja tak judi. Itu mengingkarilah benda yang jelas tu. Mana satu persatu tu haram belaka. Haram belaka. Bukan kata haram dalam bentuk package. Kalau sosa tidak. Jadi penafian lagu tu itu termasuk dalam menghalalkan benda yang haram. Kemudian ciri-ciri ahli sunnah. Wal mashu 'alal khuffain sunnah, wat tarawih fi layali syahri ramadhan sunnah, was salatu khalfa kulli birrin wa fajrin jaizah. Menyapu khuf adalah sunnah, sembahyang tarawih pada malam-malam Ramadan adalah sunnah, harus sembahyang di belakang setiap imam mukmin yang baik dan fasik. Jadi kalau kira masalah ni masalah fiqh, tapi sebut dalam akidah. Sebab apa? Ni ciri ahli sunnah. Sapu khuf ni itu ciri ahli sunnah. Sebab apa? Sabit secara mutawatir hadis-hadis berkenaan dengan sapu khuf. Cuma Syiah itulah. Syiah kata sapu khuf ni tak ada. Kau ada sapu kaki. Sapu kaki. Mengikut Syiah, kaki tidak dibasuh tapi disapu. Jadi kalau kaki itu sudah disapu, apa perlu nak sapu khuf, kata dia. Lepas tu tak boleh dia pakai kiraat tu lah. Famsahu bi wujuhikum wa arjulikum. Mana sapulah kepala kamu dan sapu kaki kamu. Wa arjulikum. Kalau kita baca wa arjulakum. Kalau kata sabit kiraat wa arjulikum, kita kata boleh pakai juga wa arjulikum tu mana? Mana kalau kaki basuh, kalau pakai aku sapu. Mana kalau famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, sapu kepala kamu dan kaki kamu, sapu kaki kamu. Kalau kita nak pahal lagu tu, berarti sapu kaki itu kita kemah, tapi sapu bila pakai khuf.
Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Sapu kepala kamu wa arjulakum, ana balik kepada basuh kaki kamu. Mana kala-kala tidak wa kaku. Waktu tengok dalam nota 44 lah. Syiah memang tidak tak basuh kaki. Kalau kita kira kena basuh lah kaki, logik-logik kita. Hatu ada bawah jalan gimari-gimarinya, tak ada nak sapu, kena basuh. Logik mudah. Jadi perkara ni disebutkan kepada kita supaya kita boleh kenal lah. Boleh kenal orang ni. Etika dia tu kita boleh pahami mengikut amalan dia. Anak hati tu bi akidah dia tu, dia tu bi boleh tahan tunggu kita. Terutamanya bila kita tak faham. Kita tak tahu latar belakang dia. Kita kata, macam tu kata tak ada terawih. Jadi bila buat kata lagu tu tu kita boleh nampak dah ni tidak ahli sunnah dah ni, kena dah ni. Sebab terawih pada malam-malam Ramadan itu sunnah sabit, ada. Sebab apa? Syiah kata tak ada terawih. Itu bid'ah Sayyidina Umar. Jadi dia pada malam-malam Ramadan tu mengatik dia, zikir dia tu. Lepas tu harus maya di belakang setiap imam pemerintah yang mukmin baik dan fasik, demi nak jaga perpaduan. Wala naqulu innal mu'min la tadurru dhunub, wala naqulu innahu la yadkhulun nar, wala naqulu innahu yakhludu fiha wa in kana fasiqan ba'da an yakhruja minad dunya mu'mina. Ini pun nak tolak Murji'ah tadi. Kita tidak kata orang mukmin itu tidak terjejas dengan sebab dosa-dosanya. Mana dia buat dosa tu menandakan iman dia lemah. Dan kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk dalam neraka. Masuk neraka juga untuk dibersihkan. Dan kita juga tidak mengatakan dia kekal dalam syurga, dalam neraka. Tidak. Kalau kata kekal tu itu murjiah, itu apa? Mu'tazilah. Dengan Khawarij. Walaupun dia seorang yang fasik tapi dia masih beriman semasa meninggal dunia. Ayat sunnah kata tetap beriman juga, maknanya kita kena tanya dia tempat kita jugalah, kubur kita juga, kena semaya ke apa, walaupun dia ahli maksiat. Wala naqulu inna hasanatina maqbulah wa sayyi'atina maghfurah ka qawlil murji'ah, walakin naqulu man amila hasanah bi jami'i syara'itiha khaliatan 'anil 'uyubil mufsidah walam yubtilha bil kufri wal riddah wal akhlaqi sayyi'ah hatta kharaja min ad-dunya mu'mina fa inna Allah ta'ala la yudayyi'uha bal yaqbaluha minhu wa yusibu 'alayha. Kita tidak mengatakan bahawa amalan kita, kebaikan kita ni pasti diterima. Mana curah kita ni syurga Tuhan nak pergi syurga mana? Tali. Itu tu murji'ah lah, tu buah murji'ah. Patut kalau kita buat ni pasti Allah Ta'ala akan ampun. Seperti yang dakwa oleh murji'ah. Tetapi kita mengatakan sesiapa yang melakukan kebaikan dengan cukup semua syarat dia, kosong daripada kaib yang merosakkan, tak ada riak, tak ada sum'ah, tak ada ukit kok orang, tak ada apa wujud, kosong daripada kaib yang merosakkan dan perkara yang membatalkannya, dan dia tidak menghapuskannya, membatalkannya itu dengan kufur dan murtad, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, mana dia apa patutlah ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beriman. Mana jangan kamu mati, mana bukan kita kena mati diri kita. Mana tetaplah diri kita tu dengan keadaan beriman sehingga kita mati. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amalannya. Mana Allah Taala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Mana orang itu Allah SWT tahu nampak kalau dia buat tu walaupun sebesar zarah. Inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin. Allah SWT tidak mensia-siakan amal orang yang baik. Kira belaka. Bahkan diterimanya dan diberikan balasan. Cuma dari segi adabnya, kita kena rajaklah, berharap dengan Allah Ta'ala, ya Allah terimalah
daripada kita. Mana kita tak boleh, eh, tak boleh rasa sedap. Mana masuk syurga dah kita ni, popok kita ni dah, eh. Jadi hal ni, hal Nabi Ibrahim ni, eh, lepas dia buat Kaabah tu, dah dia kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami. Mana dengan penuh tunduk, eh. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam keadaan penuh kerendahan memohon dari Allah supaya amalan mereka diterima. Benda besar dia buat tu Kaabah, eh. Mana kalau kira memang dia terima sungguh lah, sebab dia Nabi. Lepas tu kesel siapa lah ni orang pergi Mekah, eh. Tapi tetap juga berdoa, eh. Tidak ada pada mereka kemegahan dan kesungguhan, mana kepastian bahawa Allah pasti menerimanya. Tidak ada benda tu dalam dalam mereka. Dalam pada itu mereka tidak lupa untuk berdoa meminta keampunan. Waktu ba'alina, lepas pada itu waktu ba'alina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita lagu itulah dalam amalan kita ni, kita berharap Allah Taala terima, eh, dan kita takut Allah Subhanahu Taala tidak terima. Lepas tu kita minta ampun, takut ada kekurangan dalam amalan tu. Wa ma kana min lamina sayyiati duna syirki wal kufri wa lam yatub 'anha sahibuha hatta mata mu'mina fa innahu mu'minun fi masyiatillah ta'ala in syaa Allah azabahu bin nar wa in syaa afa 'anhu wa lam yu'adzib bin nar asla. Apa-apa kejahatan kecuali syirik dan kufur, ini tidak akan diampun, eh. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah SWT tidak mengampunkan, eh, dosa syirik. Dia mengampunkan selain daripada itu. Pelakunya itu tidak bertaubat sehingga meninggal dunia, tetapi tetap dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya dia berada dalam kehendak Allah Taala. Mana orang ini hidup dalam maksiat, eh, selek mata sampai tidur, apa sudah begitu buat maksiat, tidak bertaubat, tapi dia pernah mengucap, tak ada batal ke apa, eh. Mana dia minum harga pun dia tahu benda Tuhan, tapi minum semacam, eh. Dia tidak engkau bahawa kita pun tahu harga Tuhan, eh. Dia tahu hakikat, tapi mati kata lagu tu tidak bertaubat. Lagu mana kedudukan dia tu? Itu berada dalam kehendak Allah Ta'ala. Terserah pada masyiatullah. Mana kita tak boleh nak ukur lah, tak segi mayak-mayak dia, eh, apa-apa pakai aku tak boleh kena pergi juga, eh. Mana dia tu dalam masyiatullah. Jika Allah kehendaki, diazabnya dalam neraka, dan dia, dan jika dia kehendaki, diampukannya dan tidak diazabkan sama sekali. Sebab ada juga hamba Allah Ta'ala ni, eh, Allah SWT tidak apa, tidak azab dia tu, walaupun dia ahli maksiat. Jadi lagu mana boleh terjadi lagu ni ni, eh, sedangkan kalau kaedahnya hak apa Allah SWT tu hanya mengampunkan kepada orang yang bertaubat, tapi hak ni tidak bertaubat, tapi Allah Ta'ala mengampunkan juga. Inilah yang dikatakan, eh, Allah Ta'ala itu maha pengampun, pengampun penyayang. Dia memberi, dia lebih semacam, eh. Dan hal ini tidak pelik. Sebab apa? Sebab sebagaimana ada benda dalam sunnatullah ini mencari adab, dah. Dan hal ini pun dalam bab mencari adab juga, luar daripada biasa juga, eh. Mana Allah SWT walaupun pada kaedahnya dia mengampunkan dosa kalau hamba tu bertaubat, ada juga, eh, orang yang diampunkan dosa tu walaupun dia tidak bertaubat sama sekali, eh, waktu dia diazab pun ada juga. Macam contoh tu lah, orang tu mati, kan, apa, umat Nabi dulu dah, dia apa, bila dia dekat nak mati tu, dia ayat pandak dia, bila aku mati ni, membakar aku, eh, lepas tu abu aku ni panik laut. Bila di akhirat tu, kalau tak tanya, bapa muat lagu ni, tak, aku takut padamu. Memang dia kira, kira-kiranya dia tersebut si jumpa Tuhan, eh, Tuhan tak jumpa dia. Mana dia mungkin agenda masalah, eh? Ini masalah kita, dia cinta umat dulu ni, patuh hak ni, bukan
meliputi kita semua. Dok ini ni dalam bab bab Allah Taala nak menyatakan dia tu pengampun, rahmat dia. Ha, kita tak boleh buat lagu ni setelah mana kita tahu tak boleh. Kedudukan ahli bidah macam mana? Luar topik. Sekarang kalau kita kata syirik kufur, dia dia pun mungkin berlaku maksiat. Ahli bidah. Anak tak pernah jawab lagi tu. Sebab ada lagi. Banyak lah, banyak lagi. Bid'ah tu banyak. Bid'ah dalam bab akidah, di amalan. Kalau bid'ah dalam bab akidah tu sesak gitulah. Sesak. Macam Mu'tazilah tadi lah. Mu'tazilah tu ahli bid'ah dalam akidah. Sebagaimana dosa-dosa pun ada tingkat tahap besar, cik bid'ah pun ada dosa kecil juga. Cuma ahli bid'ah ni kena dakwah gitu. Itu kita jawab mula lah. Sementara lagu tu lah. Nah, jadi hak tadi tu pada kira-kira kita sejipu tu lah tu. Tapi wujud tu aku takut pada engkau. Tapi kita tak boleh lah nak beramal dengan hadis tu. Mana kita kena dalam keadaan bertaubat sama. Sebab hadis lebih tu yang lagi ada. Sebab mana? Oh, Nabi kata aku sendiri taubat 70 kali sehari. Waktu kita kena ikutnya, bukan bukan apa umat Nabi dulu tu. Perkara yang merosakkan amalan kita. Wa riya'u idza waqa'a fi 'amalin min al-a'mali fa innahu yabtulu ajruhu. Ataupun yubtilu ajrah. Wa kadzalika al-ujub. Jika berlaku riak dalam mana-mana amalan, maka ia akan membatalkan pahala. Demikian juga bila berlaku ujub. Mana buah tu kan orang lah. Kan orang. Nak memperlihatkan supaya orang tahu. Tapi kalau dia tu memang daripada awal lagi memang buah tu nak suruh orang. Kan orang. Mana buah tu kerana orang. Buat kerana orang. Buat nak suruh orang apa. Nak suruh orang tahu. Dua benda berbeza. Buat kerana orang itu syirik. Buat untuk memperlihatkan kepada orang supaya orang nampak, itu riya, itu syirik khafi. Syirik juga tapi halus. Syirik khafi. Jadi buatkan orang riya. Kalau riya, buatkan orang kata Fudhail bin Iyad, buat kerana orang itu syirik. Terbuatkan orang itu riya. Bapa tak sih semaya takut riyo, takut riyo. Mu'jizah dan karamah. Wal ayatu tsabitatun lil anbiya'i wal karamah lil awliya' haqqun. Wa amma allati takunu li'adai mithlu iblis wa fir'aun wa dajjal fi ma ruya al akhbar annahu kana wa yakunu lahum la nusammihim la nusammiha ayat wala karamat walakin samiha qada'a hajatihim wadhalika li anna Allah ta'ala yaqdi hajati a'da'ihi istidrajan lahum wa uqubatan lahum fayaghtabuna bihi wa yazdaduna tughyanan wa kufra wa kulluhu jaizun mumkin. Jadi mukjizat dan karamat benda luar biasa. Mukjizat yakni tanda-tanda, mana tanda-tanda kenabian lah. Mukjizat mana benda yang melemahkan umat dia tu nak lawan Nabi. Itu terbukti berlaku kepada para Nabi. Dan karamah itu benar-benar berlaku pada para wali. Karamah maknanya benda yang mencari adab. Mana benda yang mencari adab ni, kalau berlaku kepada Nabi, mukjizat. Kalau berlaku kepada wali, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, itu dipanggil karamah. Bezanya benda yang berlaku pada Nabi ni, dia pada masa dia menyatakan dia tu Nabi. Karamah ni mana Allah SWT nak beri pertolongan lah kepada wali dia. Tapi kalau dia tu ngaku wali tak, lepas tu dia kata dia pun ngaku Nabi juga, tidak panggil karamah juga, itu istidraj lah. Ha.
Tu boleh 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 bacalah nota 53 54. Pasal ni tak payah mana. Adapun perkara luar biasa yang berlaku kepada musuh-musuh Allah Taala, musuh-musuh seperti Iblis, Fir'aun dan Dajjal, seperti yang diriwayatkan dalam banyak hadis yang telah berlaku dan akan berlaku, itu kita tidak menamakannya sebagai mukjizat, tetapi kita menamakannya itu sebagai perkara yang terjadi hanya untuk memenuhkan keinginan mereka, kerana Allah hendak menunaikan keinginan ataupun hajat musuh-musuhnya. Waktu tim dia tu, mari daripada muka surat mana tu, kita terjemahnya, dan apa, menaikkan keinginan musuh-musuhnya itu sebagai istidraj, sebagai istidraj, dan hukuman kepada mereka. Tambah gitulah, sebagai istidraj dan hukuman kepada mereka. Fayaghtaru nabi, dan mereka terpedaya dengannya itu. Dengannya itu ada dolah. Mereka terpedaya dengannya dan bertambah lagi kejahatan dan kekufuran mereka. Semua itu harus berlaku, tidak mustahil. Maknanya benda pelik, mana dia boleh jalan atas air? Tak boleh. Tak boleh. Car boleh. Car banyak benda pelik dia. Jadi, hal berlaku ni dipanggil istidraj. Mana Allah Ta'ala nak wis lalu. Kalau dalam bahasa apa, tutup guru dia kata, Allah Ta'ala wis macam mecuk. Ambillah munuk. Mana hal boleh tu, nanti apa akan kena lah, macam disebut kafir aun ni lah, tak aja sakit ke apa, tapi akhirnya mati ke mana. Wa umli lahum innaka idimati, dalam ayat tu bahawa allazina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya, dan aku akan beri tempoh kepada mereka. Sesungguhnya rancangan balasanku amatlah teguh. Sifat Allah adalah azali sebagaimana zatnya. Ni macam dia nak balik lepas tu lah. Wa kana Allah Ta'ala khaliqan qabla an yakhluqa wa raziqan qabla an yarzuq. Allah SWT telah pun bersifat sebagai pencipta sebelum dia mencipta, dan bersifat pemberi rezeki sebelum memberi rezeki lagi. Lepas tu Allah Ta'ala yara tu, dia duduk bawah tu, potong tak apa tu, dia ada di bawah tu. Sebab terjemah tu duduk bawah dalam buku surat sebelah. Wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahu al mu'minuna wa hum fil jannah bi ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kayfiyah wala yakunu bainahu wa bain khalqihi masafa. Allah SWT dapat dilihat di akhirat, dan orang-orang beriman dapat melihat Allah SWT sedang mereka berada dalam syurga dengan mata kepala mereka, tanpa tashbih, tanpa menyerupakan, tanpa kaifiat bagaimana-bagaimana, dan tanpa ada jarak antara dia dan makhluknya. Mana melihat Allah Ta'ala di akhirat ni benda yang terjadi. Memang orang mukmin dapat lihat. Ayat bawah tu ada, wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Bawah tu ada nukir kata-kata Imam Tahawi. Boleh baca. Jadi masalah ni balas dengan bercanggah pendapat dengan Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah dia kata dunia tak boleh tengok, akhirat pun tak boleh tengok. Jadi ahli sunnah mudah jawab, hak pun tak boleh tengok, nyemuhlah kamu, kita boleh tengok. Sebab kamu nak menafikan. Sedangkan ayat-ayat Quran pun ada, hadis Nabi ada. Jadi dia berhujah dengan hak Nabi Musa lah. Rabbi arini anzur ilaik.
Allah Ta'ala kata, qala lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat aku. Jadi dia faham tak boleh tengok tu sampai ke akhirat. Padahal Nabi pun ada sebut, kamu tak akan dapat tengok Tuhan kamu sehinggalah kamu mati. Mana lepas mati dapat tengok. Jadi melihat kepada cerita Nabi Musa tu dah. Allah Ta'ala kata, kamu tidak dapat lihat aku. Lepas tu bapa Nabi Musa ni minta nampak jahil Nabi Musa. Jadi ulama kata Nabi Musa tu minta sebab apa? Sebab benda tu dalam kemungkinan. Mana tak kira tempat mana di dunia ke di akhirat ke, melihat Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang mungkin, harus boleh terjadi. Boleh terjadi. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu tidak dapat melihat aku, yang ini di atas dunia, tapi dapat dilihat di akhirat. Maknanya Nabi Musa minta tu benda ya pasti ada. Takkanlah Nabi Musa minta benda ya tak pasti. Tak ada. Kalau dia minta tu memang benda ya boleh. Pas Nabi Musa minta tu sebab apa? Kamu kena kecek kan? Kecek sama, jadi nak tengok juga. Jadi perasaan tu. Perasaan soal Nabi, dah. Mana dia tu kalimullah, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, dah. Mana dia tu perasaan dia tu nak rindu dia nak tengok Allah Ta'ala. Takut-takut kita kata Nabi Musa ni debel, dah. Jadi kadang-kadang kita nampak sisi tak molek sama pada Nabi Musa. Macam Nabi Musa ni minta tengok, nak minta tengok Tuhan tu maknanya dia macam nak lawan. Tidak. Kita kena tafsir secara positif. Mana dia ni kalimullah ni, mana tak habis perasaan tu mereka nak tengok juga. Sebab banyak ada kita apa, ada kita baca buku-buku ke apa. Jadi Nabi Musa ni dia buyalah ke itu. Tak molek sama. Walaupun memang dia orang pandangnya dia lah. Bisa dia tu sebab apa? Dia lawan Fir'aun lagi, Korun lagi, Hamil lagi. Tuh. Memang tu Allah SWT lawi pada dia tu memang sifat dia lagu tu. Lepas tu kalau nak tengok perbahasa tentang apa melihat Tuhan ni, dalam nota Maulana ada apa Bukhari Tabu Haji tu, kitab Mawaqitus Salah nombor 4 nombor 5 gitulah. Tengoklah perbahasa tu panjang. Ada apa innakum satarawna rabbakum kama tarawna tarawna al-badra lailatal qamar la tudammuna. Kamu pasti akan melihat Tuhan kamu itu dah seperti mana kamu lihat bulan purnama tidak dihimpit-himpit. Mana kamu boleh tengok, mana boleh tengok lah. Tak ada terhipit-hipit, tersesok nak tengok. Ataupun tak ada awal yang menutup. Dua tafsirat. Wal imanu wal ikrar wa tasdik wa imanu alisama'i wal aw la yazidu wa la yankus min jihatil mu'man biha. Min jihatil mu'mani biha ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق والمؤمنون متساوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال. Soalan tadi ni lah duduk sini. Soalan tadi berkenaan dengan imamiku Imam Abu Hanifah ni bertambah ataupun tidak? So ataupun imam itu berkenaan dengan ikrar pengakuan dan pembenaran sahaja ke? Ataupun jawab amalan itu tidak termasuk. Jadi kita kena faham. Mengikut Imam Abu Hanifah ni, dia kata iman itu adalah mengakui dan membenarkan. Itu hak asas. Sebab dia kira amalan itu kalau mengikut jumhur ulama mengatakan bahawa bila kata iman itu dengan hati, dengan lidahnya, dengan amalan. Amalan itu satu juzuk daripada iman juga. Syatrul iman, satu juzuk. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah, amalan itu syartu, syarat pelengkap. Satu kata syatru, ini kata syartu. Mana mengikut Imam Abu Hanifah, amalan itu bukan satu juzuk daripada iman, tetapi satu juzuk pelengkap. Apa penting juga
untuk kesempurnaan iman. Jadi sebenarnya khilaf-khilaf ni gimari khilaf lafzi dah. Khilaf lafzi ya. Jadi dia kata imanu al-sama'i wal ard la yazidu wa la yanqus. Iman penduduk langit dan bumi, mana malaikat di atas, kita di bumi ni tak bertambah tak berkurang. Min jihatil mu'man biha, dari sudut benda yang kita diimani. Mana dari segi benda yang kita kena percaya tak bertambah tak berkurang. Seperti mana orang malaikat, malaikat di langit, orang berada di langit tu, malaikat tu kena beriman, gapo kita kena beriman, kita pun kena beriman juga. Yakin pada Allah Ta'ala itu. Jadi itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tetapi bertambah dari sudut yakin dan tasdik saja. Dari sudut ada. Mana penduduk dunia ni boleh bertambah dan boleh berkurang dari sudut yakin dan tasdik. Mana kadar kepercayaan itu boleh berubah-ubah. Orang yang beriman itu sama dari segi iman dan tauhid, tetapi berbeza dari segi amalan. Jadi hok kata al-iman yazidu wa yanqus tu, dia kena waktu bit takdir lah. Yazidu bit ta'at. Iman itu bertambah